الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kemudian berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kelanjutan pembahasan dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyya fil Masail Al-Fiqhiyya, kitab beliau Babul Ghusli, Bab Al-Ghusl. Ya. Al-ghusl di penggunaan ahli bahasa biasanya di fathah ghainnya dikatakan al-ghuslu. Di penggunaan al-fuqaha di dhamma ghainnya dikatakan al-ghuslu. Ya, dari mana yang sama? Dan sebagainya menggunakan kata al-ghuslu untuk air yang dipakai mandi. Adapun al-ghuslu secara istilah, dia adalah istimal ma'in tahur fi jami'il badan ala wajihin makhsus. Istimal ma'in tahur, menggunakan air yang suci, fi jami'il badan, pada seluruh badan, ala wajihin makhsus, di atas sifat yang khusus. Itu definisi mandi. Ya. Sebelum beliau menjelaskan tentang bagaimana tata cara mandi itu, beliau terangkan dulu perkara-perkara yang menjadi sebab wajibnya mandi itu. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, yajibu bi khurujil maniyyi bi syahwatin walau bi tafakkurin wa bil qita'il khitanaini wa bi inqita'il khayzi wan nifas wa bil ihtilami ma wujudi balalin wa bil mauti wal islam. Wabil mauti wal islam. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, yajibu, mandi itu wajib. Ya, sebab mandi junub hukumnya adalah apa? Hukumnya wajib. Kewajiban mandi junub diterangkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban, apa? Fattahharu." Kalau kalian junub, maka bersucilah kalian. Jadi perintah bersuci apabila ia junub. Dan juga di ayat yang lain, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan tidak boleh pula masuk ke dalam masjid orang yang junub, kecuali orang yang sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. Jadi diharuskan bagi orang yang junub, diwajibkan untuk mandi. Itu dari Al-Quran dan dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak hadith yang menjelaskan wajibnya mandi junub. Ya, diantaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tujuh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Maksudnya air untuk mandi junub itu wajib apabila ada air mani yang keluar. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Apabila seorang duduk antara empat sudutnya, ya, antara empat sudutnya ini kinayah. Apabila dia duduk antara empat sudutnya, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, ya, maka telah wajib mandi. Jadi antara empat sudutnya ini kinayah. Dia mengatakan artinya empat sudutnya, kedua kaki dan kedua tangan. Ya, dan ada yang membahasakan dengan penjelasan yang lebih detail daripada itu. Ya, ini sudah dimaklumi. Thumma jahadaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Maksudnya dia telah melakukannya, maka dia telah wajib mandi. Ya, ini dari
hadis. Adapun dari ijma, kesepakatan para ulama, sepakat para ulama tentang wajibnya mandi junub itu bagi siapa yang tertimpa janabah. Demikian pula untuk perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas juga diperintah untuk mandi apabila dia telah suci. Wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Jangan kalian mendekati perempuan yang haid sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci yaitu telah mandi. Fa'tuhunna min haythu amarakum Allah, maka datangilah mereka seperti yang diperintah oleh Allah. Baik, di sini beliau terangkan tentang beberapa perkara yang apabila ini terjadi maka wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Yang pertama kata beliau, bikhurujil mani, ya, dengan keluarnya mani. Nah, dengan keluarnya mani. Dan di sini beliau takkid makna keluar mani. Apa yang diinginkan dengan keluar mani? Sebab keluar mani itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang dengan syahwat dan ada yang tanpa syahwat. Ada yang keluar maninya karena dia sakit atau karena memang itu adalah kelainan pada dirinya. Tidak ada syahwat tapi keluar sendiri. Ya, maka ini tidak masuk di dalam pembahasan yang mewajibkan mandi. Syaukani mengeluarkannya. Ya, beliau terangkan bahwa keluarnya mani ini harus dengan apa? Dengan syahwat. Ya, keluarnya mani harus dengan syahwat. Apabila tanpa syahwat, maka itu tidak mewajibkan mandi. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadafta al-ma, fala tattasil hatta takuna qadifan atau hatta takuna hadifan." Apabila kamu melemparkan air, maka jangan kamu mandi sampai kamu itu betul-betul orang yang mengeluarkannya, melemparkannya. Jadi kalimat hadas ini dikeluarkan dengan syahwat. Dia tidak keluar sendiri, tapi dikeluarkan dengan apa? Dengan syahwat. Maka bagi siapa yang keluar darinya air mani karena dia junub, apa karena dia sakit, keluar darinya air karena dia sakit, maka ini tidak mewajibkannya untuk mandi. Ya, tidak mewajibkan dia untuk mandi. Jadi keluar bisyahwatin, walau bitafakkur, walaupun dengan dia berpikir. Dia berpikir begitu, mengarah ke sana, kemudian keluar maninya, maka ini dia wajib mandi. Dalil wajib mandinya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim yang saya jelaskan tadi. Al-ma'u minal ma', air itu dari air. Ya, air wajib mandi itu air untuk mandi itu wajib apabila ada air mani yang keluar. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, yang kedua, wabil tiqail khitanaini, bertemunya dua khitan. Ini kinaya, maksudnya terjadi hubungan suami istri. Ya, bertemu dua khitan. Nah, bertemu dua khitan. Dan ini diterangkan di dalam sebagian hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu." Apabila dua khitan berjumpa, maka telah wajib mandi. Telah wajib mandi. Dan hadis Abu Hurairah yang saya bacakan tadi, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba, tsumma jahadaha." Apabila dia duduk antara empat sudutnya, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, maka dia telah wajib mandi. Dalam riwayat Muslim ada tambahannya, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Jadi sekedar berjumpa dua khitan ini telah apa? Telah wajib mandi walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar. Nah, dan sebagian para ulama ada yang membahasakan dengan kata taqibil, dengan dia menenggelamkan, ya, kemaluannya. Sekedar dia tenggelamkan, walaupun tidak seluruhnya, maka itu telah wajib untuk mandi.
Kemudian yang ketiga dari hal yang mewajibkan mandi, wa binqita'il haidi wan nifas. Ya, dengan selesainya haid dan nifas. Ini bagi siapa yang haid, apabila telah selesai haidnya, maka telah wajib mandi. Nah, itulah ayat yang saya bacakan tadi, bahwa wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa ada, katakanlah bahwa haid itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, hindarilah perempuan di masa mereka haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jadi tidak boleh mendekatinya sampai suci. Fa'idha tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, maksudnya sudah mandi, maka datangilah seperti yang diperintah oleh Allah. Barulah boleh digauli apabila telah suci. Nah, ini haid. Adapun nifas, hukum nifas sama dengan haid. Hukum nifas sama dengan haid. Dan ini akan datang insyaAllah ta'ala di pembahasan haid dan nifas. Kita akan terangkan di situ. Baik. Kemudian yang ke... berapa sekarang? Yang keempat. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa bil ihtilami ma'a wujudi balalin. Dengan mimpi. Ya. Dengan mimpi. Karena mimpi, seorang itu wajib mandi karena mimpi ma'a wujudi balalin. Ya, karena mimpi dengan menemukan basahan. Ada basahan mani dia lihat. Ya. Jelas ya? Adapun dalil tentang hal ini adalah hadis Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Ummu Sulaim istri Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi min al-haq. Fahal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat?" Ya. Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran." Ini pembukaan beliau sampaikan. Ya. Dan ini dari uslub pembicaraan seorang membawakan pendalilan atau membawakan ibarat-ibarat yang menunjukkan apa yang akan disampaikan. Ya. Ketika dia sebutkan bahwa Allah tidak malu dari kebenaran, ya, ini sudah mengesankan bahwa beliau akan mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya orang malu menanyakannya. Ya. Maka pertanyaan Ummu Sulaim, apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, apabila dia melihat air. Jadi kalau melihat air, maka wajib apa? Wajib mandi. Adapun kalau dia mimpi bahasa misalnya, atau mimpi misalnya, ya, melakukan hubungan dalam mimpinya, tapi begitu dia bangun, tidak menemukan air, tidak ada basahan, maka ini tidak ada kewajiban untuk mandi. Tidak ada kewajiban untuk mandi. Demikian pula kalau dia bangun, yang dia ketemukan bukan air mani, tapi air madi misalnya. Yang dia ketemukan air madi, maka ini juga tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Kalau yang diketemukan adalah air madi. Iya. Baik. Sini ada tiga jenis air dibedakan. Ada air mani, ada air madi, dan ada air wadi. Ini semuanya keluar dari kemaluan manusia. Ya. Yang pertama adalah air mani. Air mani adalah air yang keluar. Ya. Air yang keluar itu biasanya diiringi dengan syahwat. Walaupun saya sudah terangkan ya, kadang karena dia sakit, kadang dia keluar juga. Apabila dia keluar, biasanya setelah keluarnya diiringi dengan keletihan. Iya. Diiringi dengan keletihan. Sifat airnya, dia warnanya adalah warna putih, keruh. Ya. Baunya agak mirip adonan roti. Kemudian tebal. Ini air apa? Air mani. Kalau air madi, dia adalah air yang keluar. Biasanya ketika seorang melakukan pendahuluan-pendahuluan. Iya.
atau dia mengingat hal-hal yang menjurus ke sana. Mengingat hal-hal yang menjurus ke sana. Dan airnya dia putih agak bening. Iya, tipis. Melekat tipis. Itu air apa? Air madi. Kalau air wadi, dia mirip dengan air madi. Mirip dengan air madi yang kedua, wadi. Cuman biasanya dia keluar setelah buang air kecil, barulah dia keluar setelahnya. Dan ini kadang terjadi pada orang yang terlalu letih di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga keluar air yang seperti itu. Nah, ini tiga jenis air. Semua air ini apabila keluar, makanya membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Kalau mani keluar, maka dia wajib mandi dengan ketentuan yang telah kita sebutkan. Kalau air madi keluar, maka itu membatalkan wudhunya. Demikian pula air wadi. Demikian pula air wadi. Air mani bukan najis menurut pendapat yang terkuat. Air mani. Kalau air madi dan air wadi, dia adalah apa? Dia adalah najis. Ya, dia adalah najis. Baik. Itu perbedaan tiga jenis air. Jadi mengalami mimpi basah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Mimpi basah dengan catatan apa? Dia menemukan air ketika dia bangun. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi adalah karena meninggal. Ya, maksudnya di sini siapa yang meninggal maka wajib atas kaum muslimin untuk memandikannya. Ya, jadi tentunya bukan artinya orang yang meninggal dia mandikan dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Ya, tapi dibahas di sini tentang wajibnya mandi, maksudnya tidak harus seorang itu mandi sendiri, tapi mungkin dia dimandikan. Ya, dan dimaksudkan di sini kalau seorang meninggal maka wajib atas kaum muslimin untuk memandikannya. Nah, dan dalil tentang wajibnya memandikan orang yang meninggal, ya ini akan datang insyaallah taala di pembahasan jenazah. Ya, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga hadis Ummu Athiyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Ummu Athiyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintah apa untuk memandikan jenazah itu. Kata beliau, igsiluha bima'in wa sidr, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Dan hadis Ibnu Abbas tentang kisah orang yang meninggal di musim haji itu kemudian diinjak oleh kendaraannya, dia meninggal diinjak oleh ontanya, maka Nabi perintahkan untuk dimandikan. Baik, ini yang kelima. Yang keenam adalah bil Islam, karena dia masuk Islam, memeluk Islam. Ya, seorang kafir masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam dia wajib untuk apa? Wajib untuk mandi. Ya, dalil tentang wajibnya itu disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram, di hadis Abu Hurairah riwayat Abu Darrazzaq dalam kisah Thumamah bin Utsal ketika beliau masuk Islam. Disebutkan di situ, amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaktasil, maka Nabi memerintahnya untuk mandi. Dan asal dalam perintah menunjukkan makna apa? Makna wajib. Ya, tapi riwayat Abdul Razak ini ada kelemahan. Ya. Asalnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat yang paling bagusnya itu adalah hadis Qais bin Asim. Ini disebutkan dalam Al-Muntaqa. Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Qais bin Asim mengisahkan bahwa beliau ketika masuk Islam, amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaktasila bima'in wa sidr. Ketika beliau masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah beliau untuk mandi menggunakan air dan menggunakan apa? Menggunakan bidara. Ya, maka ini dalil jelas menunjukkan wajibnya mandi karena masuk Islam. Baik. Jadi ini enam sebab yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, faslun. Ya, fasal ini berkaitan dengan arkanul ghusli wa sunanih, rukun-rukun dan sunnah-sunnah mandi. Kata Syaukani rahimahullahu taala, wal ghuslul wajibu ay yufidhal ma'a ala jami'i badani aw yanghamisa fihi ma'a al-matmadati wal istinshaq wad dalki lima yumkinu dalkuhu wa la yakunu syar'iyyan illa bin niyyati lirafi mujibihi
ونُدِبَ تَقْدِيمُ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِلَّا الْقَدَمَيْنِ ثُمَّ التَّيَمُّمُ. Ya, di dalam uraian beliau ini kita memberikan tiga catatan untuk pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang rukun-rukun mandi. Ya, beliau terangkan wal-ghuslul wajib. Al-ghuslul wajib, mandi yang wajib itu pertama. Ya, dia ayyufidhul ma'a, dia menuangkan air ala jami'i badani, kepada seluruh badannya. Dia tuangkan air ke mana? Seluruh badannya. Aw yanghamisa fihi, atau dia menceburkan dirinya di dalam air. Ya. Jadi ini yang pertama ya, dia tuangkan air di seluruh tubuhnya. Yang kedua ma'al matmadah wal istinsyaq, dengan berkumur-kumur dan apa? Dan istinsyaq. Nah, kemudian yang ketiga waddalki lima yumkinu dalkuhu. Ya, kemudian menggosok apa yang mungkin untuk digosok. Ya. Ini tiga disebut oleh Syaukani. Tapi apakah seluruh hal ini disyaratkan? Ya. Jawabannya tidak seluruhnya yang disebut oleh beliau disyaratkan. Ya. Ada yang merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang disepakati ada dua rukun yang disepakati dalam mandi, yang merupakan syarat syahnya mandi apa? Mandi janabah. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua menuangkan air di atas seluruh badan, dengan tentunya mencuci kepala. Nah, siapa melakukan hal ini dengan niat mandi junub, itu telah cukup. Telah cukup. Telah memenuhi apa? Rukunnya. Telah memenuhi rukunnya. Dalilnya adalah hadits Ummu Salamah riwayat Muslim. Ya. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si fa'ankuduhu ligusnil janabah, atau fil haidah dalam sebuah riwayat. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, saya adalah perempuan yang rambut saya terlalu lebat. Apakah saya buka rambut ini apabila saya mandi jenabah atau mandi haid? Kata beliau, la, tidak perlu, kata Nabi. Innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayat. Sesungguhnya cukup bagi kamu menuangkan air di atas kepalamu tiga kali. Ya. Tiga kali apa? Tiga kali tuangan. Jadi katakan cukup menuangkan di atas kepala berapa? Tiga kali tuangan. Ya. Jadi ini batas cukupnya. Cukup dia tuangkan air di atas kepalanya, tiga kali tuangan semuanya kena tubuhnya, sudah selesai. Ya. Sudah dianggap apa? Selesai mandi junubnya. Jadi ini kadar wajibnya. Kadar apa? Kadar wajibnya. Kalau kadar sempurnanya, ya, akan diterangkan nanti. Kita akan jelaskan kadar sempurnanya dalam dua hadis. Ya, jadi secara global untuk mandi junub itu ada dua kaifiat. Ada kaifiat mandi junub dianggap sebagai kadar cukup. Ada kaifiat mandi junub yang merupakan kadar apa? Kadar sempurna. Ya, yang paling lengkapnya. Kalau kadar cukupnya cukup dengan berniat dan dia tuangkan air di atas seluruh tubuhnya, dia tuangkan air di atas kepalanya tiga kali dan mengenai seluruh tubuhnya, maka ini sudah cukup. Ya, karena itu Imam Syaukani bawakan pembahasan bagaimana kalau dia berendam di air. Misalnya ada air sungai, dia menceburkan dirinya di sungai dengan niat mandi janabah. Syah atau tidak? Ya, syah. Sebab dia telah membasahi seluruh tubuhnya. Sisa di sini tentang masalah, kalau berkumur-kumur dan menghirup air, ini akan datang nanti. Dia masuk, tidak masuk di dalam rukun, tapi masuk di dalam hal yang disunnahkan di dalam apa? Di dalam mandi. Diterangkan di dalam hadis Aisyah dan diterangkan di dalam hadis Maimunah. Iya. Jelas ya? Nah, yang perlu kita detailkan di sini, ucapan Asy-Syaukani, waddal kilima yumkinu dalkuhu. Menggosok apa yang mungkin untuk digosok. Ya. Apakah disyaratkan hal ini atau tidak? Ya, dimaklumi ya, sesuatu itu kadang disirami, disirami di atasnya, itu sudah dikatakan dimandikan. Ya. Walaupun dia tidak digosok. Jelas ya? Tapi Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mempunyai pandangan ya, bahwa sekedar membasahi baju, membasahi badan tanpa digosok itu tidak dianggap mandi. Ya.
Menurut beliau tidak dianggap mandi. Dan beliau berdalilkan hal tersebut dari apa yang dipahami dari penggunaan bahasa Arab. Dan beliau juga memahami dari hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis tentang apa namanya mencuci kencing bayi. Ya. Jadi ketika apa namanya ada bayi itu kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan atbahu al-ma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air padanya. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Jadi hanya disirami tidak dicuci. Berarti tidak dicuci artinya tidak di apa? Tidak digosok. Ya. Karena itu Imam Syaukani berpendapat bahwa yang namanya mandi itu harus dengan digosok. Karena itu beliau bawakan di sini sebagai ketentuan. Jelas ya? Baik. Jadi selesai sudah penjelasan kaifiat mandi dengan cara yang cukup. Ya, al-ghuslul mujizi. Jelas ya? Adapun al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna, itu diterangkan di dalam dua hadis. Diterangkan di dalam dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Disebutkan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tazala min al-janabah ghusla yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi dari janabah, beliau mencuci kedua tangannya. Jadi mula-mula beliau mencuci apa? Kedua tangan. Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu untuk wudunya. Beliau berwudu dengan wudu untuk salat. Ya, jadi kalau dikatakan berwudu dengan wudu untuk salat, berarti wudunya wudu apa? Wudu sempurna dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Nah, kemudian kata beliau tsumma tasal, kemudian beliau mandi. Kemudian beliau mandi. Wa yukhallilu bi yadayhi sya'rah, dan beliau menyela-nyelai rambutnya dengan kedua tangannya. Ya. Hatta dhanna annahu qad arwa basharatah. Jadi mulai mandi dirinci bagaimana mandinya? Pertama beliau mulai dengan menyela-nyelai apa? Rambutnya. Sampai ketika beliau menyangka bahwa rambut ini sudah kulit rambut sudah apa namanya basah semuanya dengan air, afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat. Beliau tuangkan di atas kepalanya tiga kali. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya dari hadits Aisyah juga, ya disebutkan bagaimana kefiat tuangannya. Diambil tiga kali tuangan. Tuangan yang pertama di sebelah kanannya dulu, tuangan yang kedua di sebelah kirinya, kepala sebelah kiri, dan tuangan yang ketiga di kepala di seluruh kepalanya. Tiga kali tuangan. Tsumma ghassala sa'ira jasadih. Kemudian beliau mencuci seluruh jasadnya. Ya. Jadi ini kaifiat mandi dalam hadits Aisyah. Ya, globalnya, saya ulangi kesimpulannya. Yang pertama, dia mengambil air. Ya, kemudian mencuci apa? Cuci tangan. Setelah mencuci tangan, ya. Berwudu dengan wudu apa? Wudu sempurna. Dari mencuci tangan sampai mencuci kaki, seperti kalau dia berwudu untuk sholat. Ya. Setelah itu, dia mengambil air, dia sela-selai rambutnya. Selesai rambutnya sampai basah semua kulit rambut, kulit kepala, basah semua kulit kepala. Baru dia ambil air, tiga kali tuangan. Tuangan yang pertama di sebelah kanan kepalanya, tuangan yang kedua di sebelah kirinya, dan tuangan yang ketiga di atas seluruh kepalanya. Setelah itu, beliau pun mencuci seluruh jasadnya. Mencuci seluruh jasadnya. Dengan ini sudah selesai. Cara mandi sempurna dalam hadits apa? Hadits Aisyah. Ya. Diperhatikannya perbedaannya dengan hadits Maimunah. Kalau yang cara yang kedua di dalam hadits Maimunah radhiyallahu taala anha, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi janabah. Diletakkan untuk beliau wudu al-janabah, air untuk mandi janabah. Yang pertama fa'akfa bi yaminihi ala sa'iri ala yasarihi marrataini aw thalathah. Pertama beliau ambil dengan tangan kanannya air, ya. Beliau tuangkan di atas tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Ini syadz dalam riwayatnya. Tsumma ghassala farjahu. Setelah itu beliau mencuci kemaluannya. Ya, mencuci kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ard. Kemudian beliau menggosokkan tangannya di bumi, awil hayat atau di tembok.
atasnya atau di tembok. Nah, ya sebab tembok, walaupun tembok pada masa itu, karena tembok itu ada tanahnya. Ya beda dengan tembok sekarang ini ya. Kalau temboknya pakai apa namanya, pakai keramik, ya tidak ada gunanya digosokkan kemana? Ke tembok. Yang dimaksudkan di sini dengan apa? Dengan tanah. Ya, itu yang dimaksudkan. Sebab memang terbukti dari sisi penelitian, dia punya zat yang bisa membersihkan. Beda dengan yang lainnya. Jelas ya? Apakah boleh diganti dengan mencucinya pakai sabun? Ya. Nah, kalau masalah bertanya apakah boleh diganti, yang ada riwayatnya adalah dengan tanah. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada masalah insyaAllah ta'ala menggunakan sabun. Soal yang dimaksudkan adalah dia berbersih. Ya, dia membersihkan. Baik. Kemudian kata selanjutnya dalam hadis Ummu Salamah, "Tsumma tamat mada wastansyaqa." Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air. Dia langsung ya mencuci tangan, mencuci kemaluan langsung. Ya, dia cuci tangannya kemudian berkumur-kumur dan apa? Menghirup air. "Tsumma ghassala wajhahu wa dhira'aihi." Kemudian beliau mencuci wajahnya dan mencuci kedua lengannya. "Tsumma fadha 'ala ra'sihi al-ma'." Kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya. "Tsumma ghassala jasadahu." Kemudian beliau mencuci jasadnya. Setelah menuangkan air di atas kepala, beliau cuci jasadnya. "Tsumma tanahha." Setelah itu beliau menjauh, maksudnya menjauh dari tempat beliau mandi tadi untuk selesai. "Fa ghassala rijlaihi." Maka beliau pun mencuci kedua kakinya. Jelas ya? Jadi mencuci kaki di sini diakhirkan. Ini perbedaannya. Kalau hadis Aisyah wudunya wudu sempurna. Kalau hadis Maimunah tidak. Dia tidak wudu apa? Sempurna. Kalau hadis Aisyah, dia akhirnya tidak ada mencuci kaki. Adapun hadis Maimunah akhirnya mencuci apa? Mencuci kaki. Memang ada dalam sebagian riwayat bahwa di hadis Aisyah ada mencuci kaki. Tapi riwayatnya syad, riwayatnya lemah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya demikian. Ya, dan ini kesimpulan lebih tepat dari kesimpulan sebagian ahli fikih. Ada sebagian ahli fikih hanya membagi dua, cara mandi cukup dan cara mandi sempurna. Cara mandi sempurna dia gabung dua hadis. Ya, dan ini kurang detail dengan menggabungkan dua hadis kurang detail. Sebab Nabi mencontohkan dua kejadian. Hadis Aisyah dan hadis apa? Maimunah. Maka yang paling afdalnya kita pakai dua kaifiat yang dihikayatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Jelas ya? Ini yang paling afdalnya. Baik, jadi ini pembahasan kita yang berkaitan dengan rukun-rukun mandi dan sunnah-sunnah mandi sudah tercakup di dalamnya. Ya, ada cara mandi cukup dan ada cara mandi apa? Cara mandi sempurna. Ya, dan itu kesimpulan yang telah kita simpulkan di dalam pembahasan ini. Baik, kemudian kata beliau, "Wala yakunu syar'iyan illa bin niyyah li raf'i mujibihi." Dan wudu itu tidak menjadi wudu syar'i kecuali dengan niat untuk mengangkat kewajibannya. Ya, jadi mandi tidak merupakan mandi yang syar'i kecuali kalau diniatkan. Ini telah kita terangkan ya, bahwa diantara ketentuan mandi wajib harus berniat. Kemudian kata beliau, "Wanudiba taqdimu ghasli a'dha'il wudu illa al-qadamain." Dan disunnahkan mendahulukan, disunnahkan dalam mandi dia mencuci anggota-anggota wudu semuanya kecuali kedua kaki. Ini kecuali kedua kaki, kaki diakhirkan. Ini dalam hadis siapa? Hadis Maimunah. Adapun di hadis Aisyah, kaki jadi ya dicuci setelah anggota wudu yang lainnya, sebab wudunya wudu sempurna. Jelas ya? Tsumma tayammun. Kemudian kata beliau, "Wanudiba ya, nudiba taqdim ghusl yadayn tsumma nudiba at-tayammun." Begitu maksudnya. Kemudian disunnahkan dari yang kanan. Seperti tadi yang dicontohkan dalam hadis Aisyah, beliau ketika Nabi menuangkan di atas kepalanya tiga kali, dimulai dengan apa? Kepala bagian kanan dulu, kemudian yang kiri. Demikian pula jasad, kalau dia tuangkan, dia mulai daripada yang apa? Yang kanan. Nah, dan juga di dalam tentang menggunakan yang kanan ini, ya, ini dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senang menggunakan yang kanan. Di dalam beliau bersisir, di dalam beliau memakai sendal, di dalam beliau bertahara, dan di dalam segala perkara beliau. Dan di dalam segala perkara beliau. Nah, kalimat di dalam segala perkara, maksudnya di dalam segala perkara yang merupakan apa? Di dalam segala perkara yang merupakan hal yang bukan merupakan, di dalam hal yang bukan merupakan menghilangkan najis. Ya, kalau menghilangkan najis menggunakan apa? Menggunakan kiri. Karena itu ketika membuang hajat pakai tangan apa? Tangan kiri. Ya, jelas ya? Pakai tangan kiri. Nah, bersiwak menggunakan tangan apa? Kanan atau kiri? Ya. Ini dua pendapat di kalangan ahli fikih. Ada yang mengatakan kanan, mereka pakai menganggap bahwa bersiwak ini kebaikan, maka dia dihitung pakai tangan kanan. Ada yang mengatakan bahwa bersiwak adalah menghilangkan kotoran, maka dia memakai tangan apa? Tangan kiri. Ya, dikompromikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, kalau dia ya mulutnya tidak banyak kotorannya, dia bersiwak untuk melaksanakan sunnah setiap kali sholat, maka dia pakai tangan kanan. Sebab di situ mimbabit tatayyuk, karena dia dari bab dia mengharumkan dirinya, memperbaik dirinya. Tapi kalau dia membersihkan giginya karena ada kotorannya, maka dia menggunakan tangan kiri. Sebab itu mimbab izalah al-khabath, dari bab menghilangkan sesuatu yang jelek. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, faslun, fasal. Ini fasal, beliau akan sebutkan di sini beberapa mandi yang disyariatkan. Kata beliau, wa isra'u li salatil jum'ati walil idaini waliman ghassala mayyitan walil ihrami walidukhuli makkata. Dan mandi itu disyariatkan. Ya. Disyariatkan mandi. Sini beliau bahasakan dengan kata disyariatkan. Ya, sebab mungkin saja semua yang beliau sebutkan di sini ada yang mungkin dikatakan wajib, ada yang mungkin dikatakan apa? Sunnah. Jelas ya? Nah, bagi siapa yang memandang bahwa mandi wajib adalah wajib, mandi Jumat adalah wajib, bagi siapa yang berpendapat bahwa mandi Jumat adalah wajib, maka ya, yusra' bermakna wajib. Bagi siapa yang berpendapat hukumnya adalah sunnah, maka yusra' bermakna sunniahnya. Ini kalimat syariat. Disyariatkan, ya, apakah dia wajib atau apa? Sunnah. Ya, perhatikan ya, kalimat-kalimat fuqaha itu detail dalam membahasakan kata. Kalau dikatakan yusra', jangan dipahami diwajibkan. Ya, jelas ya? Baik. Kita beliau disyariatkan. Jadi lima jenis mandi di sini disebutkan oleh Imam Syaukani. Yang pertama adalah mandi Jumat. Syariatkan mandi untuk sholat Jumat. Ya, dalilnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam 7. Guslu yawmul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang apa? Telah bermimpi, maksudnya telah balik. Iya. Ini hadits Abu Sa'id menunjukkan wajibnya mandi Jumat. Wajibnya mandi Jumat. Nah, dan ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya. Akan tetapi datang sebuah hadits dari Samurah, diriwayatkan oleh Imam 5 dan dihasankan oleh Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda yawmal jum'ati fadhiha wa ni'mat. Wa man ightasala falghuslu afdal." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, fadhiha wa ni'mat. Maka sungguh baik dan nikmat perbuatannya itu. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Mandi lebih apa? Lebih afdal. Jadi mandi di sini ditekankan dia lebih afdal, bukan wajib, lebih utama. Iya. Jelas ya? Maka kata wajib di dalam hadits Abu Sa'id ini bukan wajib yang bermakna apa? Bukan wajib yang bermakna berdosa apabila ditinggalkan, tapi wajib di sini bermakna sesuatu yang sangat ditekankan. Sesuatu yang sangat ditekankan, atau dia wajib dalam kondisi tertentu. Ya. Kenapa disyariatkan mandi Jumat? Ya. Karena ini adalah tempat-tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya manusia. Karena itu akan datang di Id juga disyariatkan, ketika ihram juga disyariatkan. Ya. Ketika berjalan dari Miqat, dia syariatkan mandi. Ketika masuk Mekah,
disyariatkan juga untuk mandi. Sebab ini tempat berkumpulnya banyak manusia. Ya. Maka tidak baik berkumpul dengan banyak manusia, dia membawa bau yang kurang apa? Kurang enak. Jelas ya? Ya. Karena itulah di hari Jumat, kalau dia membawa bau yang bisa mengganggu manusia, maka diwajibkan dia mandi. Jelas ya? Itu mungkin arahan, kewajiban. Sebab dia mengganggu orang lain. Dan tidak boleh mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Ya. Jelas ya? Tidak boleh mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dan tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Jelas ya? Baik, jadi mandi hari Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan dia menjadi wajib kalau mengganggu orang lain. Ini kesimpulan untuk mandi hari Jumat. Kemudian yang kedua, mandi yang kedua adalah mandi untuk hari Id. Mandi untuk hari Id ini diterangkan dalam beberapa riwayat. Riwayat-riwayat tersebut ada kelemahan di dalamnya. Tapi insyaallah ta'ala, ya, kalau dilihat riwayat-riwayat itu dari seluruh jalan-jalannya, riwayat-riwayat itu bisa dikuatkan dan dihasankan. Sehingga bisa dipakai sebagai dalil. Karena itu, kita simpulkan bahwa mandi untuk dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya adalah sunnah. Dia adalah hal yang disunnahkan. Kemudian yang ketiga, waliman ghassala mayyitan. Ya, mandi karena memandikan jenazah. Dia mandi karena memandikan apa? Jenazah. Ya. Adapun mandi karena memandikan jenazah, ini diterangkan di dalam ya sebagian riwayat dari hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Lima kecuali Ibnu Majah atau dikeluarkan oleh Imam Lima ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Dan siapa yang menyandangnya, maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia berwudu. Ini hadis yang dijadikan sebagai dalil. Oleh orang mengatakan, wajib mandi bagi siapa yang memandikan apa? Jenazah. Tapi hadis ini adalah hadis yang oleh para a'imah terdahulu adalah hadis yang dikritik dan dilemahkan. Ya, dilemahkan oleh Ali bin al-Madini, dilemahkan oleh Muhammad bin Yahya al-Duhli, dilemahkan oleh Ahmad bin Hanbal, dilemahkan oleh Imam al-Bukhari. Dari seluruh jalan-jalannya. Tidak ada yang kuat dalam hadis ini. Jelas ya? Karena itu mengatakan wajib, ini tidak ada dalil yang kuat menunjukkannya. Kalau dikatakan boleh saja, ya bagi siapa yang ingin mandi, ya, maka insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Sebab memang telah datang dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Sanadnya disahihkan oleh Ibn Hajar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, bahwa Ibn Umar berkata, "Kunna nugassilul mayyit, faminna may yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Kata Ibn Umar, kami memandikan mayit. Maksudnya kami, beliau, para sahabat di masa Nabi SAW. Kami memandikan mayit. Maka setelah memandikan, di antara kami ada yang mandi. Dan di antara kami ada yang tidak mandi. Ya, jelas ya? Jadi bagi siapa yang mandi, silahkan. Bagi yang tidak mandi, tidak apa-apa. Mengatakan wajib, tidak. Tapi kalau mengatakan sunnah, mungkin saja. Dikatakan sunnah bagi siapa yang ingin mandi. Baik. Kemudian yang keempat dari mandi yang disyariatkan adalah mandi ihram. Kata beliau, walil ihram, mandi untuk ihram. Iya. Adapun mandi tentang ihram ini diterangkan di dalam hadis Zaid bin Thabit dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Ya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari seluruh jalan-jalannya. Naam. Zaid bin Thabit melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrad li ihlalihi waqtasal. Ya, beliau tajarrad li ihlalihi, beliau melepaskan bajunya kemudian beliau mandi. Ya, beliau mandi untuk ihramnya. Untuk ihram beliau. Jelas ya? Ini dalil yang dipakai dalam masalah ini. Kemudian untuk masuk Mekah, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya dengan konteks yang lainnya.
Ya boleh saja kalau dari sisi keseluruhan dikatakan riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermalam di tua tempat sebelum Mekah, ya, di waktu pagi beliau mandi, setelah itu beliau masuk Mekah di siang hari. Nah, ini dalil yang dipakai untuk mandi apa? Mandi ketika masuk Mekah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang mandi. Ya. Kemudian berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, bab tayammum. Bab tentang tayammum. Kata beliau, istabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusli liman la yajidu al-ma'a aw khashiya ad-darara min isti'malihi wa a'dha'uhu al-wajhu thumma al-kaffan yamsahuhuma marratan wahidatan bi darbatin wahidah nawiyan musammiya wa nawaqiduhu nawaqidul wudu'. Kata beliau, ya, di dalam uraian beliau ini ada empat pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat tayammum. Ya, tayammum secara bahasa adalah al-qasd. At-tayammum secara bahasa adalah apa? Al-qasdu. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tayammamul khabitha minhu." Ya. Naam. Dan janganlah kalian sengaja memilih yang jelek darinya. Disebut pakai kalimat tayammum. Jangan kalian bertayammum memilih yang jelek untuk kalian infakkan. Ya, kalau berinfak jangan sengaja memilih yang jelek, tapi pilihlah yang apa? Yang pertengahan. Kalau dia memilih yang terbaiknya, maka kita lebih afdal. Kita lebih afdal. Jelas ya? Jadi dibahasakan wala tayammamu, maksudnya jangan kalian sengaja memaksudkan. Ya, karena itu at-tayammum dari sisi bahasa artinya adalah apa? Al-qasdu, artinya adalah al-qasd. Ya. Adapun secara istilah ya, tayammum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala ya liqasdi as-sa'id at-tayyib limasyi al-wajhi wal-kaffain, beribadah kepada Allah dengan sengaja mengambil tanah yang baik untuk mengusap muka dan kedua tangannya, yang disebut dengan nama apa? Tayammum. Jadi tayammum secara istilah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala liqasdi sa'id at-tayyib, dengan sengaja mengambil sa'id yang baik, permukaan bumi, tanah maupun selainnya yang baik, limasyi al-wajhi wal-kaffaini atau wal-yadaini, untuk mencuci atau untuk mengusap muka dan apa? Kedua telapak tangan. Ya. Itu definisi tayammum. Tayammum adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Syariatnya dalam dua ayat Al-Quran. Di surah Nisa dan surah Al-Ma'idah. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Apa? Sa'idan tayyiba. Kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan sa'id yang baik. Disebut di dalam ayat sa'idan. Sa'idan dalam bahasa Arab, kullu ma fa'ada alal ard. Setiap yang berada paling tinggi di atas permukaan bumi, itu yang disebut nama apa? Sa'id. Jadi kalau dia paling tinggi di atas permukaan bumi disebut sa'id. Apakah dia tanah? Ya, kalau dia di gurun pasir paling tingginya itu disebut sa'id. Kalau dia di gunung kapur paling tingginya adalah apa? Hah? Kapur. Ya, jelas ya? Kalau dia di gunung semen paling tingginya adalah apa? Semen. Ya, jelas ya? Kullu ma fa'ada 'alal ard, yang menjelas dia yang paling tinggi di atas muka bumi. Ini bahasa sa'id. Apakah boleh memakai seluruh yang saya sebutkan itu tadi karena dia yang paling tinggi di atas muka bumi, atau khusus pakai tanah saja? Ya. Sebab banyak riwayat itu menyebutkan pakai tanah. Hadis-hadis menjelaskan tentang memakai tanah, seperti dalam hadis Jabir, ya. Atau dalam hadis Hudzaifah riwayat Muslim, "Wuj'ilat turbatuha lana tahura," dan telah dijadikan tanahnya untuk kami sebagai apa? Pensuci. Nah, jadikan tanahnya untuk kami sebagai pensuci. Ya. Jadi ada yang mengambil dari hadis ini dijadikan dalil bahwa yang dikhususkan adalah tanah. Namun ini pendalilan kurang tepat. Ya. Sisi kurang tepatnya di pembahasan berkaitan dengan masalah pendalilan. Ya, karena itu berdalilkan tidak sembarang. Ya, seorang melihat dalil misalnya langsung dia pakai seenaknya saja. Ya, ada cara-cara pendalilan.
Nah, di sini hadits Jabir ini atau hadits Hudzaifah ini, ketika Nabi menjelaskan dan tanah itu dijadikan sebagai sesuatu yang kita bersuci dengannya, ini penyebutan minnah di sini, bukan penyebutan apa? Bukan penguraian, ya, hukum atau pemastian hukum, tapi penyebutan nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada umat Islam, tanah itu, bumi itu bisa dipakai apa? Bersuci. Ya. Dan apa yang disebutkan di dalam penyebutan nikmat itu tidak bisa mengkhususkan, ya, apa? Sebuah dalil yang lainnya, tidak bisa dipakai untuk mengkhususkannya. Jelas ya? Nah, saya beri contoh lain. Ada saya diketemukan di sebagian daerah. Ada sebagian orang memberikan apa penjelasan kepada ikhwah, tidak boleh berdagang di malam hari. Ya, tidak boleh berdagang di malam hari. Loh, kenapa tidak boleh berdagang di malam hari? Apa dalilnya? Kan yang paling penting ditahu dalilnya kan? Ya, dalilnya ayat Al-Quran. Ya, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai apa? Pakaian. Dan untuk tidur istirahat. Ya, siang sebagai apa? Ma'asha, tempat mencari ma'isha. Jadi cari ma'isha di siang hari, bukan di malam hari. Itu pendalilannya. Dan ini tidak tepat, sebab pendalilan ini di ma'arab imtinan. Semuanya menjelaskan minnah, nikmat Allah. Tidak boleh seorang mengambil petikan hukum darinya. Ya, jelas ya? Sama di sini di penyebutan waju'ilat turbatuha. Ini diterangkan bahwa tanah itu bisa dipakai bersuci dan itu nikmat Allah. Tapi tidak boleh dari sini diambil pemahaman khusus tanah saja. Selainnya tidak boleh. Ya, sebab ayat Al-Quran dibahasakan dengan kata apa? Kata sa'id. Dan sa'id itu cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Ya, karena itulah yang boleh dipakai bertayamum tidak khusus. Tidak harus dengan tanah. Boleh dengan segala benda yang lain yang jelas ukurannya dia adalah yang paling berada di atas permukaan bumi. Jelas sampai sini? Ini yang dikuatkan oleh banyak a'immah diantara yang mentahkik yang pendapat ini dan sangat indah menjelaskannya secara panjang lebar adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah ta'ala dalam Adwa al-Bayan. Baik. Selesai ya, kita jelaskan tentang syariat bertayamum. Ya, syariat bertayamum. Itu dari ayat, adapun hadis. Hadis juga telah kita terangkan dan sepakat para ulama bahwa tayamum adalah hal yang disyariatkan apabila tidak ada air. Apabila tidak ada air. Pembahasan yang kedua, kapan seorang bertayamum? Imam Syaukani menjelaskan. Liman la yajidul ma'a. Bertayamum itu bagi orang yang tidak menemukan air. Ini yang pertama. Aw khashiya ad-darar min isti'malihi, atau dia khawatir membahayakan kalau digunakan. Ya. Jadi ini dua keadaan seorang itu bertayamum. Keadaan yang pertama kalau dia tidak menemukan apa? Tidak menemukan air. Keadaan yang kedua kalau apa? Dia khawatir ada air tapi khawatir kalau dia menggunakan air itu akan membahayakan dirinya. Akan membahayakan dirinya. Ini dua keadaan disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Adapun keadaan yang pertama, ketika tidak menemukan air, dalilnya jelas. Ya, dari mana dalilnya? Nah, dari Al-Qur'an, "Falam tajidu ma'an." Kalian tidak menemukan air. Jadi, ma'an di situ dibuat dalam bentuk nakirah. Sama sekali tidak menemukan apa? Sama sekali tidak menemukan air. Ya. Jadi kalau tidak menemukan air karena air tidak ada misalnya di situ, dia tidak ketemukan, maka ini tidak wajib, tidak harus dia apa? Dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum kalau tidak ada air. Walaupun kata walam tajidu ma'an, ini juga mencakup orang yang tidak mampu menggunakan air. Ada air tapi tidak apa? Tidak mampu menggunakannya. Itu kan sama saja dengan orang yang tidak menemukan apa? Tidak menemukan air. Ya, sama saja hukumnya. Jelas ya? Jadi ayat yang sama bisa dipakai untuk dua hal. Secara khusus bagi orang yang khawatir sakit, ya, ini memang diterangkan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum mardha aw ala safarin falam tajidu ma'an. Dan kalau kalian sakit atau melakukan perjalanan, kan dua yang disebut, sakit dan apa? Melakukan perjalanan dan kalian tidak menemukan air. Maka kalimat tidak menemukan di sini mungkin bermakna tidak ada air dan mungkin bermakna tidak mampu menggunakan air sebab disebut orang yang sakit. Jelas ya? Dan ini diperkuat oleh hadis Amr bin Auf yang beliau
di malam yang sangat dingin beliau bermimpi, maka di pagi harinya ya beliau bertayamum dan menjadi imam. Ya. Ketika beliau sampaikan hal itu, disampaikan kepada Nabi, maka Amr bin As menceritakan perbuatannya bahwa beliau telah tayamum, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak mengucapkan sesuatu apapun. Ya, menunjukkan bahwa perbuatannya tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, bagi ini bagi siapa yang khawatir. Ya. Membahayakan dirinya kalau dia menggunakan air. Ya, tapi sekarang ini kalau misalnya orang junub, ya subuh harinya khawatir dia sakit karena kedinginan, ya sekarang ya bisa memanaskan air, ya. Dia bisa memanaskan air, ada banyak fasilitas. Ya, jelas ya? Nah, maka kalau dia mampu memanaskan air, dia tidak masuk dalam kategori orang yang tidak menemukan air. Ini ada airnya, banyak airnya. Ya, dia bisa memanaskannya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi itu tentang kapan seorang itu bertayamum. Kemudian pembahasan yang ketiga, cara bertayamum. Ya, diterangkan oleh Syaukani, wa abahu anggota-anggota tayamum al-wajah thummal kaffan. Wajah dan dua apa? Dua telapak tangan. Jadi Syaukani di sini membagi bahasa al-kaffan supaya lebih jelas telapak tangan. Kalau dalam ayat pakai bahasa apa? Ya. Wa aydikum, pakai aid, pakai tangan. Ya, dalam hadis biyadaihi, bilyadain, pakai dua tangan. Pakai al-yad. Ya. Asal penggunaan kata yad itu bermakna telapak tangan. Yad banyak penggunanya, bisa untuk tangan seluruhnya, bisa untuk tangan dari pergelangan sampai ke siku. Dan al-yad bisa bermakna telapak tangan. Ya, digunakan di dalam Al-Qur'an tentang orang yang mencuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u apa? Aydiyahuma." Ya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Dipotong tangannya sampai mana? Sampai di pergelangan saja. Ya. Sini tangan disebut dengan kaf. Jelas ya? Tapi Syaukani membahasakan karena ini penjelasan ya yang harus detail, maka beliau memakai kata apa? Kata al-kaf. Ya. Jadi anggota wudunya atau anggota tayamumnya itu hanya wajah dan apa? Hanya wajah dan kedua telapak tangan. Dalilnya adalah hadis Ammar bin Yasir, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ammar diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum. Nabi berkata, "Inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Cukup bagi kamu engkau berbuat dengan kedua tanganmu begini. Maka Nabi mencontohkan, beliau memukul kedua tangannya ke bumi satu kali pukulan. Setelah itu beliau gosokkan ya. Tangan kirinya di atas tangan kanannya. Ya. Kemudian beliau menggosok kedua punggung telapak tangannya. Setelah itu beliau mengusap mukanya. Beliau mengusap mukanya. Jelas ya? Ini hadis Ammar bin Yasir. Ya, di dalam riwayat yang lain ya, dipukulkan ke bumi, ini syariat memukulkan ke bumi ya, disunnahkan. Ya. Kemudian wa nafakha fihima, kemudian Nabi meniup pada apa? Pada kedua telapak tangannya. Ya, di riwayat yang lain beliau menepukkan antara keduanya. Jadi debunya boleh jatuh. Ya, bukan dipukulkan sampai hilang semua debunya, enggak. Tapi apa? Masih melekat sedikit debu. Setelah melekat sedikit debu, beliau mengusap mukanya, kemudian telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Ya, ini dua riwayatnya dari hadis Ammar. Yang pertama telapak tangan, kemudian muka, yang kedua muka, kemudian apa? Telapak tangan. Ya, yang benar yang mana? Hah? Ya, dua-duanya boleh. Jelas ya? Dua-duanya boleh. Ini menunjukkan ada keluasan. Ya. Boleh muka dulu kemudian telapak tangan, dan boleh telapak tangan dulu baru apa? Baru muka. Dan ingat ya, di sini pembahasannya mengusap, dan mengusap itu enggak harus apa? Enggak harus kena semuanya. Jadi enggak harus dia giniin matanya misalnya. Ya, enggak harus dia selai-selai jarinya. Ya. Jelas ya? Ini khusus untuk pembahasan tayamum, khusus dalam kaifiatnya khusus. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa dipukul 3 kali, ya, atau mengatakan dipukul 2 kali, satu untuk tangan, satu untuk muka, ini semuanya hadisnya lemah. Demikian pula yang mengatakan bahwa tayamum diusap sampai ke siku, itu juga hadisnya apa? Hadisnya lemah. Jadi yang kuat hanya di dalam hadis apa? Ammar bin Yasir, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Baik.
Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi selesai ya pembahasan tentang tayamum. Ya. Kemudian kata beliau, maratan wahidah, satu kali saja, yamsahuhuma, dia usap satu kali saja, bidorbatin wahidah, satu kali pukulan, nawiyan, dengan dia berniat. Ya. Harus ada niatnya. Sebab innamal amalu binniat. Dan tayamum ini pengganti dari wudu. Sama dengan mandi, mandi juga ada niatnya. Jelas ya? Pengganti dari wudu. Ya, kalau begitu dia juga musammian membaca basmalah. Sebab wudu juga membaca apa? Membaca basmalah. Itu dalilnya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Abu Dzar. Dua hadis ini memang ada kelemahan pada sanadnya, tapi kalau dilihat dua jalan bisa dikuatkan dan dihasankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin." Ya. As-sa'id tanah itu adalah wudhu'nya seorang muslim. Jadi tayamum dianggap apa? Wudhu'nya seorang muslim. Kalau dia wudhu'nya seorang muslim, asalnya hukum-hukumnya sama dengan apa? Dengan wudhu. Ya, kecuali apa yang diterangkan oleh dalil dibedakan. Ya, itulah tadi pembedaan mencuci anggota wudhu'nya sudah diterangkan. Tapi masalah niat, masalah membaca basmalahnya, ini asalnya apa? Asalnya sama dengan wudhu. Sebab dia adalah pengganti wudhu. Jelas ya? Nah, walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun. Ya. Faida wajad al-ma falyattaqillah. Kalau dia dapatkan air, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wal yumissahu basharatah. Dan hendaknya dia basahi apa? Kulitnya. Nah, ini kalau dia dapat air. Ya, karena itu bagi siapa yang tayamum, begitu dia tayamum, ya, tiba-tiba dia baru mau takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengar air mengalir. Ya, maka dia harus batalkan. Kemudian apa? Bertayamum. Demikian pula kalau sementara sholat. Sudah rakaat terakhir. Ya. Tiba-tiba dia dengar air. Apa yang dia lakukan? Dilanjutkan sholatnya atau dia batalkan? Ya, ini ada beberapa pendapat yang benarnya dibatalkan sholatnya. Sebab dia menemukan apa? Air. Dan tayamum pengganti dari apa? Air. Sekarang ada air. Nah, boleh dia menggunakan yang lainnya. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai, sudah beres sholatnya, ya. Maka apakah dia wajib mulai sholatnya? Sudah selesai sholat misalnya, tiba-tiba dia dengar air, dapat air. Apakah wajib dia mulai sholatnya? Ini dilihat keadaannya. Kalau dia sudah selesai sholat dan sudah keluar waktu, baru dia dapat air, maka ini tidak ada kewajiban mengulangi sholat. Jelas ya? Tapi kalau masih ada waktunya, ya, masih di waktu, dia dapat air, ini yang silam pendapat di kalangan para ulama. Yang benarnya juga tidak wajib dia ulangi. Ya, sebab dalilnya ini, tayamum atau as-sa'id wudhu al-muslim, dia sama dengan wudhu, tayamum sama dengan wudhu. Jadi kalau dia melakukan sholat dengan tayamum, dia telah melakukan ibadah sholat itu dengan tahara yang disyariatkan. Berarti sudah terangkat kewajibannya. Untuk apa disuruh mengulangi? Jelas ya? Baik, ini insyaAllah ta'ala pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir beliau katakan, wa nawakiduhu nawakidul wudhu. Dan pembatal-pembatal tayamum adalah pembatal wudhu. Ya. Nah, dalilnya itu. Karena tayamum adalah wudhunya seorang muslim. Dia disamakan dengan apa? Dengan wudhu. Jadi apa yang telah berlalu bersama kita di pembahasan pembatal wudhu, setiap yang membatalkan wudhu itu adalah pembatal apa? Pembatal tayamum. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bab berikutnya, babul haid. Bab tentang apa? Tentang haid. Al-haid secara bahasa adalah as-sayalan. Adalah as-sayalan. As-sayalan artinya yang mengalir. Ya, ini haid secara bahasa. Secara istilah, al-haid adalah sayalan damil mar'ah min mawdi'in makhsus fi waqtin makhsus. Ya. Al-haid adalah mengalirnya darah perempuan, ya, dari tempat yang khusus di waktu tertentu. Di waktu yang telah tertentu. Jelas ya? Jadi haid adalah darah yang mengalir dari seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki tidak haid. Ya. Jelas ya? Haid ini hanya terkait dengan apa? Ya, perempuan. Ya, kalau begitu untuk apa untuk mempelajari pembahasan haid? Ya.
Itulah ilmu. Ilmu itu kadang untuk diri kita dan kadang untuk apa? Orang lain. Ya, kadang untuk orang lain. Ya, apalagi dia punya keluarga, punya anak-anak. Ya, maka dia harus punya hukum ini. Nah, dari Imam Ahmad mempelajari babul haid selama 7 tahun. Ya. Sebenarnya pembahasan haid banyak diluaskan oleh fuqaha di dalam masalah cabang, ya, penanaman kaidah dan seterusnya. Itu yang sebenarnya bikin berat pembahasannya. Ya. Tapi kalau dilihat nas-nas dalam babul haid, ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadithnya, itu tidak terlalu banyak. Ya, kalau diambil dari situ, dijadikan sebagai kaidah-kaidah, maka insya Allah Ta'ala itu akan memudahkan sekali memahami babul haid ini. Jelas ya? Jadi haid itu adalah mengalirnya darah dari seorang perempuan. Dari tempat yang khusus, bukan semua tempat. Ya, bukan dari hidung keluarnya, bukan dari mulut, atau dari tubuh, dari tangan atau kaki. Dari tempat yang khusus. Ya, dimaklumi ya? Pada waktu yang khusus. Ya, sebab haid itu ada waktu tertentu dia keluar. Itu haid. Ini istilah haid ya. Ada istilah yang kedua yang kita perlukan juga di sini. Istilah yang kedua adalah istilah al-istihadah. Istihadah ini ya sama dengan kata haid dari sisi asalnya. Tapi dia pakai kalimat alif cinta al-istihadah. Ya, yang biasanya tambahan ya, susunan tambahan kata atau huruf di dalam sebuah kalimat ini menunjukkan makna apa? Makna lebih. Kalau haid mengalir, kalau istihadah lebih mengalir lagi. Lebih mengalir lagi. Jelas ya, ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, al-istihadah adalah sayalamiddam min farjil mar'a fi ghairi awani. Mengalirnya darah dari kemaluan seorang perempuan bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Itu yang disebut dengan apa? Istihadah. Ini dua istilah yang perlu kita jelaskan di sini. Tentang masalah haid, ya, ketentuannya dan pembahasannya itu ada di dalam ayat Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahyidhi qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah adza. Dia adalah gangguan. Jadi haid adalah apa? Adalah gangguan. Dan dia adalah darah kalau keluar itu mengganggu. Ya, sebab ini mengakibatkan seorang perempuan tidak sholat dan seorang perempuan tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. Ya. Jelas ya? Dan kalimat ada ini seakan-akan bahwa darah haid itu adalah darah yang jelas. Darah yang jelas. Ya, saya akan bedakan nanti perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Baik. Jelas ya? Asy-Syaukani rahimahullah taala berkata di babul haid ini, nah, kata beliau, ya, tadi saya sebut dalil dari Al-Quran. Dari hadith banyak sekali dalilnya akan kita dengarkan nanti sebagiannya. Dan sepakat para ulama ya tentang pembahasan haid ini bahwa dia adalah hal yang ada syariatnya ya, tentang mandi haid dan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadith. Kata Syaukani rahimahullah, lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aktharihi ma taqumu bihil hujjatu wa kadhalika at-tuhru. فذلك فذات العادة المتقررة أو المقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطأ hatta taghtasila ba'da at-tuhri wa taqdi as-siyam. Ya, di sini ada sejumlah pembahasan, ada 4 pembahasan kita garis bawahi. Yang pertama tentang rentang waktu haid dan waktu suci. Nah, sini tentang waktu haid, berapa lama kalau seorang perempuan haid, berapa lama dia paling banyaknya dia haid? Ya. Kalau sedikitnya berapa lama sedikitnya dia haid? Demikian pula lama sucinya. Ya, seorang suci, masa sucinya berapa lama? Ya, apakah 20 hari atau 25 hari dan seterusnya? Jelas ya? Nah, di sini Asy-Syaukani telah menanamkan kaidah. Kata beliau, lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aktharihi ma taqumu bihil hujjah. Tidak ada dalil yang syah, tidak ada dalil yang datang menjelaskan ukuran paling sedikitnya haid itu dan paling banyaknya. Tidak ada dalil yang bisa tegak dengannya hujjah. Maksudnya tidak ada dalil yang syah. Tidak ada dalil yang sahih. Kalau ada pun dalilnya, maka dalilnya dalam hadith yang lemah. Dalam hadith yang apa? Yang lemah.
Ya. Karena haid itu adalah gangguan disebut dalam Al-Quran. Kul huwa ada. Kapan dia diketemukan, berapa hari pun, maka dia tetap dihitung sebagai apa? Gangguan. Jelas ya? Iya. Maka ini perempuan beraneka ragam di sini. Tentang berapa lama dia haid. Ada yang haidnya tiap kali dia haid 4 hari. Ada yang 5 hari. Ya. Dan kebanyakan perempuan 6 atau 7 hari. Ini kebanyakan perempuan. Jelas ya? Kebanyakan perempuan 6 atau 7 hari. Diterangkan dalam sebagian hadis. Dan itulah kenyataan yang disebutkan oleh fuqaha. Ya. Kenyataannya kebanyakan perempuan 6 atau 7 hari dia haid. Jelas ya? Ya, demikian pula berapa banyak, berapa lama perempuan itu haid? Apakah 10 hari, 11 hari, atau 15 hari? Ya. Memang dari pendapat ahli fikih yang paling banyaknya diketemukan ada yang berpendapat 15 hari. Tapi ini sebenarnya bukan batasan. Jelas ya? Bukan batasan. Yang penting darah haid itu adalah hal yang dimaklumi. Kalau dia keluar dan sudah merupakan kebiasaannya, maka dia dihukumi sebagai darah apa? Darah haid, berapa hari pun lamanya. Jelas ya? Tapi ini sekarang kita berbicara tentang kenyataan, bukan berbicara tentang teori. Ya, kalau teori ya mungkin saja berapa ya. Kalau kita bicara berapa lama saja ya mungkin setahun, ya. Mungkin 2 tahun. Tapi kenyataan adakah seorang perempuan yang haid 2 tahun? Ya, tiap hari keluar darah misalnya. Ini enggak mungkin ya. Ya, dan tidak ada di alam kenyataan. Karena tadi saya katakan kebanyakan dari pendapat ahli fikih ada yang mengatakan 15 hari. Itu kebanyakan. Ya, dari pendapat mereka. Jelas ya? Baik. Jadi sedikit dan banyaknya masa haid itu tidak ada dalil yang menjelaskan. Demikian pula masa sucinya. Sedikit dan banyaknya tidak ada dalil yang menjelaskan. Ini semuanya kembali kepada apa? Kepada perempuan itu sendiri. Ya. Memang mereka diciptakan berbeda-beda di dalam hal ini. Jelas? Kemudian pembahasan yang kedua, ya, cara menentukan waktu suci. Nah, cara menentukan waktu suci. Syaukani berkata, fadatul adati al-mutaqarrirah. Ya, ta'malu alaiha. Perempuan yang punya adat, ya, yang berulang. Jadi syaratkan perempuan itu punya adat, adat kebiasaan. Berulang, maka dia beramal di atas adatnya. Dia membangun amalan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Ya, ini ada dua hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, kapan seorang perempuan dikatakan punya kebiasaan haid? Hah? Yang namanya kebiasaan itu dalam bahasa Arab matus falubihi al muawadah. Apa yang dengannya didapatkan pengulangan? Dan pengulangan dalam bahasa Arab itu paling sedikitnya berapa? Paling sedikitnya 3 kali. Ya. Paling sedikitnya 3 kali. Ini yang disebut oleh banyak fuqaha. Ya, dan ini yang diterjih oleh banyak ulama kita di masa ini, Syekh Ibn Utsaimin, apa? Syekh Syaikhul Fauzan, ya. Syekh Muqbil dan selainnya. Nah. Ya, Syekh Muqbil rahimahullah, saya tanya sendiri ke beliau tentang masalah ini. Berapa lama, berapa kali? Ya, alhamdulillah di Yaman dulu ketika saya mengajar Umdatul Ahkam, di banyak pembahasan setiap kali selesai pembahasan saya biasanya tanya ke beliau, ya, tentang kesimpulan-kesimpulan dan pembahasan-pembahasan tersebut. Ini salah satunya, ya, tentang masalah berapa kali dihukumi seorang perempuan punya hadat. Ya, beliau berkata kalau sudah berulang berapa? 3 kali. Jadi bulan ini seorang perempuan haid 5 hari, bulan depannya 5 hari, bulan depannya lagi 5 hari. Maka sudah 3 kali berulang, kita katakan kebiasaan haidnya berapa? 5 hari. Jelas ya? Kebiasaannya 5 hari. Ya. Kalau misalnya bulan keempat keluar 6 hari, yang mana yang dia pakai? 5 atau 6? Ya. Imam Syaukani berkata kalau dia punya adat pakai apa? Adatnya 6 ditinggalkan. Dia hanya pakai apa? 5 saja. Jelas ya? Dia pakai 5 saja. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu darah yang keluar dihitung darah apa? Di hari yang ke-6. Hah? Nah, dihitung darah apa? Kalau dia merah berarti darah tihabah. Kalau dia hitam mirip darah haid, kita anggap sebagai darah rusak. Ya, dihitung sebagai darah apa? Darah rusak. Sebab darah yang keluar dari perempuan itu tidak lepas dari 4 darah. Ya, yang keluar dari kemaluan perempuan tidak lepas dari 4. Yang pertama adalah darah keperawanan. Yang kedua ini tidak ada kaitannya dengan hukum ya. Ya.
Yang ketiga, ya, yang kedua adalah darah haid. Yang ketiga adalah darah istihadah. Selain daripada tiga ini disebut sebagai darah rusak. Jelas ya? Disebut sebagai darah rusak. Ya, jadi kalau dia bukan darah haid, maka dilihat apakah dia ada ciri warna istihadah. Kalau bukan istihadah berarti dihitung sebagai darah apa? Darah rusak. Selesai. Ini kaidah ya. Kaidah dalam melihat darah. Ya. Baik ya. Ya, sekali lagi, darah yang keluar dari perempuan ada berapa? Ada empat. Yang pertama, ya, darah keperawanan. Yang kedua, darah haid. Yang ketiga, darah istihadah. Yang keempat, darah rusak. Ya, damun fasid. Baik. Ini empat darah yang keluar. Jadi seorang perempuan yang punya kebiasaan haid, ya, ta'mal alaiha. Dia membangun hukum haidnya di atas ini, di atas kebiasaannya. Di atas kebiasaannya. Ya kalau misalnya, ya, kebiasaannya 5 hari. Suatu hari sudah lebih 5 hari masih keluar darah. Maka yang di 6 hari ini dia hitung bukan darah haid, darah rusak. Dia tetap sholat, tetap apa? Tetap puasa. Sebab yang dia pegang adalah apa? Adalah adatnya. Ya, kecuali kalau misalnya berubah 6 hari. Ya. Di satu bulan. Bulan berikutnya tetap 6 hari. Bulan berikutnya tetap 6 hari. Maka kita katakan di sini perempuan ini telah berubah apa? Adatnya dari 5 hari menjadi apa? 6 hari. Jelas ya? Nah, di sini muncul satu masalah. Ada seorang perempuan di bulan Ramadan, ya, dia kebiasaan haidnya 5 hari biasanya. Tapi di bulan Ramadan ini dia keluar 7 hari darah haid, persis darah haid. Ya, yang 2 harinya dihitung apa oleh dia? Harus dihitung apa? Darah rusak. Kalau begitu 2 harinya tetap apa? Tetap puasa dan tetap sholat. Ya. Tapi ternyata masuk bulan Syawal masih 7 hari. Ya. Masuk lagi bulan Dzulqa'dah tetap apa? Tetap 7 hari. Ya, kalau begitu sekarang berubah kebiasaannya. Kebiasaannya berubah dari mana? Ramadan. Berarti 2 hari yang kemarin bagaimana? Dia tetap puasa. Puasanya syah atau tidak? Hah? Puasanya dianggap tidak syah sebab dia waktu itu sudah di masalah haid. Kita tahu itu haid setelah di bulan ketiga. Adatnya sudah apa? Sudah berubah. Berarti 2 hari itu harus dia apa? Harus dia qadha. Jelas ya? Baik. Ini tentang perempuan yang punya kebiasaan. Wa ghairuha, dan selain perempuan yang punya kebiasaan, ya. Sebab tidak semua perempuan punya kebiasaan. Ya. Ada perempuan punya kebiasaan tiap kali haid 5 hari. Ada perempuan kebiasaannya bukan 5 hari yang keluar, tapi dia tiap 30 hari suci, setelah itu dia haid. Begitu. Dia dihitung dari sucinya. Ini kebiasaan juga. Jelas ya? Kebiasaan. Baik. Ada perempuan tidak ada kebiasaannya. Itulah makna ucapan Imam Syaukani, wa ghairuha, dan selain perempuan yang punya kebiasaan, kalau dia tidak punya kebiasaan, bagaimana caranya? Tarji'u ilal qara'in. Dia melihat kepada qarina-qarina, indikasi-indikasi. Nah, di sini, di indikasi-indikasi ini, dia harus pandai membedakan antara darah haid dan darah apa? Istihadah. Inilah yang disebut dengan nama tariqah at-tamyiz. Dengan cara membedakan. Ya, jadi dua cara. Ada tariqatul adah, ada tariqah apa? At-tamyiz. Adah itu dengan kebiasaan. Tamyiz dengan apa? Dengan membedakan. Ya. Perempuan yang istihadah, haid dan istihadah itu tidak lepas dari empat keadaan ini. Tidak lepas dari empat keadaan. Kalau dia punya kebiasaan, dia pakai kebiasaannya. Yang pertama. Ada perempuan, keadaan yang pertama adalah perempuan punya kebiasaan. Adat. Keadaan yang kedua, ada perempuan yang punya apa? Punya tamyiz saja, tidak punya adat. Dia punya tamyiz saja. Keadaan yang ketiga, perempuan ada adatnya dan ada tamyiznya sekaligus. Keadaan yang keempat, perempuan tidak ada adat dan tidak ada tamyiz. Empat keadaan. Jelas ya? Untuk menjelaskan empat keadaan ini, saya akan terangkan dulu tentang tamyiz. Baru kita kembali menguraikannya. Ya, kata beliau, tamyiz pada mul haid yatamayyazu an ghairihi. Darah haid itu berbeda dengan selainnya, dari darah yang lain. Jadi sini beliau bedakan. Darah haid berbeda dengan apa? Darah yang lainnya. Karena dia berbeda, fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Maka perempuan apabila melihat darah haid, dia dihitung sebagai perempuan yang haid. Ya. Jelas ya? Wa mustahabatan idza ra'at ghairahu. Dan dia dihitung sebagai perempuan yang mustahabah kalau dia melihat darah apa? Selain darah haid. Jelas ya? Jadi sekarang cara menentukannya bagaimana membedakan antara darah haid dan darah apa? Istihadah. Ya. Membedakan antara darah haid dan darah istihadah ini dari lima sisi.
Kita bedakan dari berapa? Dari lima sisi. Sisi yang pertama dari warnanya. Sisi yang pertama dari warna. Kalau darah haid, dia adalah darah yang hitam. Darah yang apa? Hitam. Iya. Atau kalau dikatakan darah yang kehitaman, itu juga boleh. Itu warnanya. Kalau darah istihadah, darahnya warna apa? Warna merah. Iya. Ini dari sisi apa? Warna. Kemudian dari sisi yang kedua, dari sisi ketebalannya. Iya. Kalau darah haid, dia adalah darah yang tebal. Ya. Darah yang tebal. Ya. Kalau darah istihadah, dia adalah darah yang apa? Tipis. Ya, kalau dipegang apa namanya darah haid, dia kelihatannya agak apa? Agak tebal dipegangnya. Kalau darah istihadah, dia sama dengan darah yang lainnya. Ya. Tipis darahnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari sisi baunya. Ya. Kalau darah haid itu baunya tidak enak. Baunya tidak enak. Ya, adapun darah istihadah dia baunya biasa seperti darah yang lainnya. Ini perbedaan yang keberapa sudah? Yang ketiga. Perbedaan yang keempat, ya, dari sebab keluarnya. Ya, dari sebab keluarnya. Kalau darah haid atau bisa dikatakan dari tempat keluarnya. Kalau darah haid, dia keluar dari rahim. Ya, dia keluar dari mana? Dari rahim. Ya. Kalau darah istihadah, dia keluarnya dari urat yang pecah. Ada urat yang pecah. Karena itu dalam sebuah riwayat Nabi berkata, innama dzalika irq. Ya, sungguh yang kamu alami itu hanya irq. Ya. Hanyalah urat yang pecah. Akhirnya karena dia urat yang pecah, seperti orang yang terluka, keluar apa? Darahnya, tapi ini bedanya dia keluarnya melalui rahim keluarnya. Jelas ya? Jadi ini perbedaan antara darah haid dan darah istihadah, perbedaan yang keempat dari sisi sumber keluarnya. Yang kelima, ya. Perbedaannya setelah keluarnya. Ya. Dalam hal dia membeku atau tidak. Kalau darah haid dia tadinya menggumpal di mana? Di dalam rahim. Menggumpal di dalam rahim. Setelah itu pecah, keluar. Maka setelah dia keluar, dia mengalir, tidak menggumpal lagi. Tidak menggumpal lagi. Ya. Kalau darah istihadah, dia tadinya dari urat pecah. Pecah langsung mengalir. Ketika dia keluar, dia biasanya menggumpal. Biasanya apa? Menggumpal. Ini perbedaan. Yang keberapa? Yang kelima. Ya, saya kira jelas ya. Ya. Ini insyaAllah ta'ala dengan hal ini, kita sudah bisa membedakan antara haid dan apa? Darah haid dan darah istihadah. Ya. Jelas ya? Jadi saya ulangi, perbedaannya berapa? Lima. Yang pertama dari sisi warnanya. Kalau darah haid, warnanya apa? Hitam. Kalau darah istihadah, merah. Kalau perbedaan yang kedua dari sisi ketebalannya. Kalau darah haid, dia tebal. Kalau darah istihadah, dia tipis. Kemudian dari perbedaan yang ketiga dari sisi baunya. Kalau darah haid, baunya kurang enak atau tidak enak. Ya, kalau darah istihadah sama dengan darah lainnya. Kemudian yang keempat, perbedaan dari sumber keluarnya. Kalau darah haid dari mana? Dari rahim. Kalau dari dari istihadah, urat yang pecah. Kemudian yang kelima, ya, setelah keluarnya. Kalau darah haid, dia kembali menggumpal atau tidak? Tidak menggumpal lagi kalau darah haid. Kalau darah istihadah, dia menggumpal. Itu lima perbedaan. Ya. Kalau dia mampu membedakan hal ini, itu artinya dia punya apa? Ya, punya kemampuan tamyiz. Ya. Ingat dia punya apa? Kemampuan membedakan. Adapun tamyiznya begini, kalau tamyiz. Perempuan yang punya tamyiz, maksudnya begini. Kalau dia masa haid, darah yang keluar hitam di masa haid. Kalau dia di masa istihadah, ya, maka darah yang keluar merah. Jelas ya? Dia tidak tahu kapan keluarnya. Kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan. Ya. Perempuan ini enggak nampak keluarnya. Yang jelas ketika keluar darahnya hitam saja. Kalau ada istihadah tetap warnanya apa? Warnanya merah. Maka perempuan yang seperti ini caranya adalah dia memakai apa? Memakai tamyiz. Jadi tadi saya katakan ada empat keadaan perempuan. Ada yang punya kebiasaan saja. Ini dia memakai apa? Hah? Kebiasaannya. Yang kedua ada perempuan yang punya tamyiz. Ya, dia hanya tidak tahu, tidak ada kebiasaan haidnya. Kadang gini, kadang begitu. Tapi darah yang keluar bisa dibedakan. Maka dia pakai apa?
tamyiznya. Keadaan yang ketiga, dia punya tamyiz dan punya apa? Punya kebiasaan. Nah, ini yang perlu detailkan. Ya, punya tamyiz dan punya kebiasaan. Kalau dia punya tamyiz dan punya kebiasaan, ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tamyiz dan kebiasaannya tidak saling bertentangan. Ya, di kebiasaan dia haid, darahnya keluar warna hitam. Cirinya semua darah haid. Dilepas itu, kalau dia istihadah, keluar darah bukan darah haid, warnanya merah. Jadi ini ada tamyiz, ada kebiasaan, tapi tidak bertentangan, tidak ada masalah. Jelas ya? Yang menjadi masalah itu kalau tamyiz dan adatnya terjadi pertentangan. Nah, ini yang menjadi masalah. Di masa haidnya, darahnya kok bukan warna hitam? Warnanya warna apa? Warna merah. Jelas ya? Di masa bukan dia haid, kenapa? Dia keluar darahnya warna hitam. Bukan warna apa? Warna merah. Nah, ini terjadi pertentangan antara tamyiz dan apa? Kebiasaan. Nah, di sini silam pendapat para ulama, yang mana yang didahulukan? Dia memakai tamyiznya atau memakai apa? Kebiasaannya. Jelas ya? Dan yang benarnya di dalam hal ini, yang didahulukan adalah memakai kebiasaan. Itu yang benarnya. Sebab asalnya kebiasaan yang tetap berlaku. Ya. Jelas ya? Kebiasaan yang asalnya tetap dan berlaku. Iya. Dan ini lebih mudah bagi kaum perempuan. Ya. Ya kalau tamyiz agak repot dia membedakan. Ini darahnya apa? Apalagi kalau campur antara hitam dengan merah. Akhirnya dia bingung. Ya. Tapi kalau dikasih ketentuan dia dahulukan adat. Ya. Yang jelas di masa dia haid 5 hari, keluar darahnya warna apapun, warna kuning, warna putih atau warna merah, ya, hitam, yang penting di masa dia haid dihitung apa? Dihitung haid, selesai. Keluar setelah masa haid, apakah warnanya hitam maupun selainnya, dia hitung sebagai darah apa? Darah rusak atau darah istihadah. Jelas sampai sini? Ya. Maka kebiasaan ini lebih apa namanya? Lebih tenang bagi perempuan dan lebih teratur. Ya, sisa keadaan yang keempat. Perempuan tidak ada kebiasaannya dan tidak ada tamyiznya. Ya. Ini biasanya terjadi pada perempuan pemula dalam haid, baru kali dia haid. Ada perempuan baru dia haid. Ya, baru dia haid keluar darah merah, besoknya hitam, besoknya merah, besoknya hitam. Ya. Ini bagaimana caranya? Ya kalau dia keluar hitam terus, oh ini tidak ada masalah. Kita bilang darahnya apa? Haid. Tapi ini bercampur. Ya. Dia tidak punya kebiasaan. Ini dikatakan kebiasaan, tidak ada kebiasaannya. Ini dikatakan punya tamyiz, tidak bisa dibedakan darahnya. Ya, jelas ya? Nah. Ini yang pertama, kadang perempuan itu baru haid. Yang kedua adalah perempuan yang lupa kebiasaan haidnya atau sudah tertinggal kebiasaan haidnya. Ini biasanya perempuan yang sudah hamil. Dia hamil tahun ini. Ya, besoknya belum lagi dia haid, sudah hamil lagi. Ya. Tahun berikutnya 5 tahun berturut-turut hamil tidak pernah haid. Ya. Begitu datang tahun ke-6 misalnya, tiba-tiba dia haid, darahnya bercampur. Ya. Ini sudah hilang kebiasaannya. Ya. Hilang kebiasaannya, tidak ada lagi apa? Tamyiznya. Nah, keadaan yang kelima inilah. Ini yang disebut dengan nama al-mutahayyirah. Perempuan yang bingung. Disebut dalam pembahasan apa namanya? Pembahasan fikihnya. Ya. Ini disebut dengan masalah al-mutahayyirah. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia salah satu dari dua masalah yang paling rumit di pembahasan fikih. Ya, yang paling rumit di pembahasan fikih. Ya, dan betul ini di pembahasannya, subhanallah, banyak sekali. Ya. Cabang-cabang dan apa namanya luas pembahasannya. Tapi itulah saya katakan nikmatnya seseorang belajar dari guru. Ya, sebab seorang guru dia mempelajari hal itu, dia berikan kesimpulan. Ya, dan kesimpulannya apa namanya adalah hal yang sangat tepat sudah dan bisa dipakai. Yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya, ya dari apa namanya para ulama kita di masa ini, bahwa perempuan yang seperti ini keadaannya, dia ikut kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. Ikut kepada apa? Kebiasaan apa? Kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan haidnya berapa lama? 6 atau 7 hari. Itu kebanyakannya. Ya kalau misalnya sudah keluar lebih dari 7 hari, sudah. Dia sudah menganggap itu darah apa? Darah rusak. Sebab dia ikut kepada kebanyakan perempuan. Jelas ya? Nah. Ini insyaallah taala jalan paling tengahnya, dan saya agak berat sekarang menjelaskan dalil-dalil tentang hal ini. Ya, suara panjang lebar. Sebab seperti yang saya jelaskan tadi termasuk masalah yang rumit untuk apa? Dipahami. Baik, jadi itu tadi kesimpulannya. Untuk keadaan yang keempat dia ikut kepada kebanyakan
perempuan. Kebanyakan perempuan haidnya 6 atau berapa? Atau 7 hari. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, hukum-hukum seputar istihadhah. Kata penulis rahimahullah, wahiyah, yaitu perempuan yang istihadhah, kattahirah, sama dengan perempuan yang suci. Ya. Jadi kalau perempuan istihadhah sama dengan perempuan suci. Kalau darah keluar, walaupun darah keluar, tetap hubungan suami istri boleh. Ya. Terjadi. Yang dilarang hubungan suami istri hanya apa? Perempuan yang haid. Kalau perempuan yang istihadhah sama dengan perempuan yang suci. Tetapi diberikan di sini anjuran-anjuran. Wataksilu asarat dam. Hendaknya dia mencuci bekas darah. Bekas darah dia cuci. Sebab ini Nabi perintah kepada perempuan yang istihadhah itu. Ya, beliau perintah untuk mencuci bekas darahnya. Ya. Beliau perintahkan untuk mencuci bekas darahnya. Kata beliau, faksiri angkit dam wa salli. Ya, cucilah bekas darah kamu itu dan sholatlah kamu. Ini ucapan Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Ketiga, beliau datang kepada Nabi bertanya. Nah, baik. Kemudian, wa tatawadda'u likulli shalah. Ini hukum berikutnya tentang istihadhah. Dia berwudu tiap kali mau sholat. Ya, tiap kali mau sholat, dia berwudu. Tiap kali mau sholat, dia berwudu. Ini ucapan Imam Syaukani. Beliau bangun di atas sebuah hadith diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan ditambahan riwayat Imam Al-Bukhari dari hadith Aisyah ada tambahannya. Watawabai likulli salah, dan berwudulah engkau setiap kali mau sholat. Cuman tambahan dalam riwayat Al-Bukhari ini dikritik oleh para a'immah yang lainnya. Ya. Imam Muslim, beliau ketika mengeluarkan hadith yang sama, beliau berkata, watarakna harfan. Ya. Kata beliau, dan kami meninggalkan sebuah huruf. Sengaja kami tinggalkan. Maksudnya beliau tidak melihat tambahan berudu setiap kali mau sholat ini tambahan yang sahih. Karena itu beliau sengaja meninggalkannya. Ya, ada pun Imam An-Nasai Al-Baihaqi bin Abdul Bar itu tegas-tegas mengatakan bahwa ini tambahan yang keliru. Tambahan yang keliru. Ya, memang kalau dilihat dari sisi pembahasan dan Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah di dalam At-Tatabbu, ya buku At-Tatabbu ini karya Ad-Darqutni ini mendudukkan perselisihan antara Bukhari dan Muslim kalau berselisih dalam riwayat. Ya, Syekh Mukbil menguatkan pendapat orang-orang yang melemahkan. Ya, sebab yang meriwayatkan tambahan berudulah itu cuma 5. Sedangkan yang meriwayatkan yang tidak menyebutkan tambahan itu lebih dari 30 orang rawi. Semuanya dari murid-murid seniornya Hisham bin Urwah. Ya. Dan mereka semuanya tidak ada yang menyebutkan tambahan. Ya, karena itulah kewajiban berudu tiap kali mau salat itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau dia ingin berudu silakan berudu, tapi bukan wajib. Bukan apa? Bukan wajib. Iya. Baik. Jadi istihadhah ini tidak membatalkan wudu. Itu pendapat yang terkuat insyaallah taala, dia tidak membatalkan wudu. Ya, kalau dia ingin salat, ingin berwudu itu lebih bagus, tapi kalau dia tidak berwudu tidak apa-apa. Kemudian harusnya kita kasih poin yang kelima di sini ya pembahasan. Ya, di sini terangkan beberapa hukum seputar perempuan yang haid. Jadi ditambah saja di situ kelima hukum-hukum seputar haid. Atau seputar perempuan yang haid. Wal haid, dan perempuan yang haid, la tusalli, dia tidak salat. Wala tasumu, dan tidak boleh puasa. Nah, tidak boleh puasa. Ini dalilnya adalah hadith Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau ditanya oleh Mu'adah, ya, kenapa perempuan kalau dia haid, dia mengganti puasanya, dan dia tidak mengganti salatnya. Maka Aisyah berkata, ahruriyatun anti, apakah kamu ini perempuan khawarij? Ya, sebab khawarij yang bertanya seperti itu, yang berpendapat seperti itu. Ya, faqultu lastu bihruriyah, walakinni as'al. Maka kata Mu'adah berkata, saya bukan haruriyah, saya bukan orang khawarij, tapi saya bertanya, saya ingin tahu. Maka kata Aisyah, kana yusibuna dalika, panu'maru biqada'i shalah, wala nu'maru biqada'i, panu'maru biqada'i shaum, wala nu'maru biqada'i shalah. Ya, sungguhnya kadang hal itu menimpa kami, maka kami diperintah untuk mengqadha salat dan tidak diperintah untuk mengqadha puasa. Seulangnya, kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha apa? Mengqadha salat. Jadi perempuan yang haid, dia tidak salat dan tidak apa? Tidak puasa pada masa dia haid. Tapi begitu dia suci dari haidnya, kalau dia tidak puasa Ramadan, puasanya dia apa? Dia qadha. Adapun salatnya sunnah, sudah berlalu salat itu. Jelas sampai sini? Itu sudah berlalu, tidak diqadha lagi. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya,
Wala tuqa'u hatta taktasila ba'da tuhri. Dan dia tidak boleh disetubuhi, tidak boleh digauli sampai dia mandi setelah dia suci. Ya, jadi perempuan itu nampak tanda sucinya. Ada tanda suci ketika dia apa? Dia bersih dari haid. Tanda suci ini dikenal oleh semua perempuan. Ya, dia disebut dengan nama al-qaffatul bayda. Ya, jadi keluar tanda putih. Ya, tanda putih ketika perempuan itu suci dari haidnya. Tanda putih ini, ya, dia agak keruh mirip dengan kapur sedikit ketika dia keluar. Ya, ketika dia keluar dia di masa apa? Di akhir dari haid. Ini keluar pada perempuan. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, saya tanya tentang al-qaffatul bayda ini kepada perempuan, para perempuan, ternyata itu adalah hal yang sangat dikenal di kalangan mereka. Ya, sangat dikenal di kalangan mereka. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada tanda putihnya yang keluar? Bagaimana cara dia tahu dia haid? Ya. Cara dia mengetahuinya adalah dengan dia memeriksa darah. Dia memeriksa darah. Kadang darah itu diletakkan di atas kain. Ya. Kalau darahnya cepat kering, maka itu sudah tanda dia sudah dekat untuk apa? Untuk suci. Jelas ya? Dia sudah dekat untuk suci. Nah, itu cara yang kedua. Dan ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Kebanyakan perempuan, dia mempunyai tanda putih. Nah, jadi kalau tanda putih sudah keluar, itu artinya dia sudah apa? Sudah suci. Kalau sudah suci, dia belum mandi junub, apakah boleh melakukan hubungan dengannya? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh sampai dia mandi apa? Mandi junub. Sebab dalam ayat dikatakan, فَلَا تَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرْنَا. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Ini tuhur, sampai dia suci. Ya. Kemudian dikatakan, فَإِذَا تَطَهَرْنَا. Apabila mereka telah bersuci. Pakai kalimat tatahhar. Artinya apabila dia sudah apa? Sudah mandi junub. Ya. Barulah boleh digauli. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian kata beliau, وَتَقْبِي أَصْيَامِ. Dan perempuan yang haid, dia mengganti puasa. Ini sudah kita terangkan. Ya, selesai sudah ya pembahasan haid. Kemudian kata beliau, فَصْلٌ. Fasl ini tentang an-nifas. Tentang masalah nifas. Kata Syaukani rahimahullah, وَالنِّفَاسُ أَكْثَرُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. Nifas itu paling banyaknya adalah 40 hari. وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ. Dan tidak ada batasan untuk paling sedikitnya. وَهُوَ كَالْحَيْدِ. Dan nifas ini sama dengan haid. Ya. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama, rentang waktu nifas. Penulis telah menyebutkan di sini bahwa nifas itu sama dengan haid ya bahasanya. Dari sisi bahasa, ya, sama dengan haid. Dari sisi istilah, dia adalah darah yang keluar. Huwa damun yakhruju minal mar'a ba'dal wilada au ma'al wilada. Dia ada keluar, darah yang keluar bersama perempuan setelah melahirkan atau bersama dengan apa? Melahirkan. Itu yang disebut dengan nifas. Jadi ingat ya, ukurannya. Setelah melahirkan atau apa? Bersama dengan melahirkan. Bersama dengan apa? Melahirkan. Kalau darah itu keluar sebelum melahirkan, darahnya keluar sebelum melahirkan, itu tidak dihitung apa? Dari itu darah nifas. Ya, tetap sholat, tetap ini. Biasanya kan perempuan ada pembukaan-pembukaan ya kalau mau melahirkan. Pembukaan pertama, kedua, ketiga. Kadang sebagian pembukaan itu sudah keluar darah sebelum melahirkan. Maka darah yang keluar ini, itu belum memasukkannya ke dalam hukum perempuan yang nifas. Ya, karena itu dia masih tetap wajib puasa, wajib apa? Wajib sholat. Iya, jelas ya? Baik. Jadi nifas ini, kata beliau, aktsaruhu arba'ina yawman. Paling banyaknya 40 hari. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Ummu Salamah, riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Ya. Ummu Salamah berkata, "Kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40." Adalah para perempuan yang nifas, mereka duduk menjalani nifas itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari setelah nifasnya. Apa setelah melahirkannya? Selama berapa? 40 hari. Jadi 40 hari batasannya di sini disebut paling banyak. Dan ini hadis adalah hukum di dalam masalah bahwa batasan yang paling banyak adalah berapa? 40 hari. Kapan lebih dari 40 hari, maka dia dihitung sebagai darah apa? Dihitung sebagai darah istihadhah atau dihitung sebagai darah rusak. Jelas di sini? Iya. Atau dihitung sebagai darah rusak. Nah, kecuali kalau misalnya setelah 40 ini pas kebiasaan dia haid. Ya, dan nampak darah yang keluar juga masih kelihatan seperti darah haid, maka
ini juga masih bisa dihitung sebagai darah apa? Darah haid. Jelas sampai sini? Baik. Bagaimana kalau misalnya kurang dari 40 hari? Ya, 30 hari dia sudah suci. Nah, bagaimana? Ini yang disebut oleh Syaukani, wala hadda li aqallihi, tidak ada batasan untuk apa? Sedikitnya. Sebab dia kadang 30 hari, kadang 35 hari, kadang ada perempuan yang kurang daripada itu. Cepat sekali darahnya apa? Selesai. Iya. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, ya, adakah perbedaan antara haid dan nifas? Penulis di sini, Imam Syaukani telah berkata, wa huwa kal haid, dan nifas itu sama dengan apa? Sama dengan haid. Ya, betul, ini nifas sama dengan haid. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah bercerita bahwa beliau pernah berbaring di atas sebuah khamisah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummu Salamah, tiba-tiba saya haid. Fansalaltu, maka saya pun pergi diam-diam. Maksudnya pergi ya pelan-pelan meninggalkan Nabi. Fa akhadtu thiyaba haidati, saya ambil pakaian haidku. Ya, ini menunjukkan boleh perempuan dia pakai pakaian tertentu untuk haid supaya apa namanya? Itulah pakaian yang dia pakai untuk haid. Dan ini mungkin juga ya bagi perempuan untuk memudahkan, sebab mencuci darah haid bukan hal yang apa? Bukan hal yang mudah pada masa itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak kemudahan-kemudahan, ada pembalut-pembalut yang bisa ya menahan darah haid itu sehingga tetap bersih pada perempuan. Jelas ya? Maka Ummu Salamah berkata, saya pun mengambil pakaian haidku. Maka Nabi bertanya, ketika melihat Ummu Salamah pakai pakaian haidnya, Nabi bertanya. Pertanyaannya apa? Harusnya kan bertanya, ahidti, apakah kamu haid? Tapi pertanyaan Nabi, anafisti, apakah kamu nifas? Ya, ini menunjukkan bahwa kata nifas itu sama dengan kata apa? Kata haid. Haid itu sama dengan apa? Nifas. Nah, ini dalil ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini dari kedetailan pendalilan beliau. Ya, beliau membawakan dalil ini untuk menunjukkan bahwa haid sama hukumnya dengan apa? Sama hukumnya dengan nifas. Jadi secara umum haid hukumnya sama dengan nifas dalam segala perkara, kecuali dalam tiga hal. Kecuali dalam tiga hal. Hal yang pertama tentang lama keluarnya. Ya, kalau darah nifas berapa hari keluarnya tadi? Paling lamanya 40 hari. Kalau darah haid, ya, insyaallah taala tidak sampai 40 hari kalau darah haid. Jelas ya? Paling banyaknya kalau ahli fikih hanya menyebutkan berapa? 15 hari. Nah, baik. Kemudian perbedaan yang kedua, ya. Keluarnya nifas ini itu bukan tanda balik. Bukan tanda balik. Beda dengan keluarnya haid. Keluarnya haid adalah tanda apa? Tanda balik. Sebab ada perempuan yang dia hamil sebelum dia apa? Sebelum dia haid. Ada perempuan yang hamil sebelum dia apa? Sebelum dia haid. Iya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, untuk mengetahui iddah seorang perempuan itu dengan apa? Hah? Dengan haid. Ya, dengan haid. Adapun nifas itu tidak ukuran. Ya. Iddah bagi perempuan yang hamil cukup sekedar dia melahirkan, selesai. Bukan masalah dia selesai nifasnya. Tidak, tapi kalau haid itu adalah ya, ketentuan untuk iddah seorang apa? Seorang perempuan yang ditalak misalnya maupun yang selainnya. Jadi ini perbedaannya. Tiga perbedaan. Selain daripada itu hukumnya apa? Hukumnya sama, tidak ada perbedaannya. Baik, selesai sudah kitab ut-taharah. Ya, bagaimana kita lanjutkan? Kitab ut-shalah. Ya. Sampai jam berapa waktunya? Hah? Sebentar, kita mulai sebentar jam 9. Sekarang 8. Antum mandinya, makannya setengah jam, mandinya 1 jam. Ya kan ngantri kan. Ya. Ya, kata beliau rahimahullah taala, kita bersalah. Hah? Gimana? Keberatan atau? Hah? Lanjut. Ya.
Siapa tahu sudah kelaparan. Baik, kita buat salah. As-salah secara bahasa adalah doa bi khair. Adalah berdoa dengan kebaikan. Itu secara bahasa. Ya. Adapun banyak dalil ya secara bahasa yang menunjukkan bahwa salat bermakna doa, dari ayat, dari hadis maupun dari ucapan orang-orang Arab. Ya. Adapun secara istilah, salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin. Mufattahatan bitakbiri mukhattamatan bitaslimi. Itu definisinya. Ya. Jadi salat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Bi aqwalin wa af'alin makhsusah. Dengan ucapan dan perbuatan yang khusus. Mufattahatan bitakbir, dimulai dengan takbir. Mukhattamatan bitaslim, ditutup dengan apa? Ditutup dengan salam. Ya, itulah salat. Dan salat ini adalah hal yang diwajibkan terhadap kaum muslimin. Kewajibannya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, dimaklumi atau tidak? Dimaklumi kan? Saya tidak perlu uraikan dalil-dalilnya. Ya, dan salat ini mempunyai penekanan yang sangat penting di dalam syariat. Salat 5 waktu dia adalah ibadah. Tadinya 50 waktu kemudian berubah diringankan menjadi berapa? 5 waktu ya. 5 waktu ini senilai dengan 50. Ya, salat 5 waktu ini diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tanpa ada perantara. Beda dengan syariat yang lainnya, semuanya dengan perantara apa? Perantara Jibril dengan wahyu. Ya, salat ini diterima di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup. Ya, jelas ya. Dicapai oleh manusia hidup. Sebab Nabi menerimanya di mana? Ya, di atas langit ketika beliau mi'raj, diangkat ke langit. Jelas ya. Dan salat ini apa? Dia merupakan syariat yang sudah berada di umat ini dan umat-umat sebelum kita. Walaupun berbeda bentuk salatnya, tapi sudah ada di syariat-syariat sebelum kita. Dan banyak lagi keistimewaan dan pentingnya salat ini. Ya, cukuplah menunjukkan betapa pentingnya salat ini. Muhammad bin Nasr al-Marwazi, beliau menulis buku judulnya Ta'zim Qadris Salat. Dicetak dalam 2 jilid tebal. Ini khusus menjelaskan tentang pentingnya salat itu. Hanya sekedar menjelaskan apa? Pentingnya salat itu. Iya, di bab salat ini beliau menulis dengan memulai dengan babul mawaqit. Kata Syaukani rahimahullah, bab al-mawaqit. Bab tentang al-mawaqit. Al-mawaqit jamak dari apa? Jamak dari miqat. Miqat itu dari kata al-waqt. Dari kata waktu. Ya, itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, ya, al-miqat adalah al-qadarul muhaddad lil fi'li min az-zamani aw al-makan. Adalah kadar yang ditentukan. Ya, kadar yang ditentukan apakah dari waktu atau tempat untuk melakukan sebuah perbuatan. Itu yang disebut dengan nama apa? Miqat. Jadi waktu salat dia kadar waktu untuk melakukan salat. Waktu miqat haji dia adalah kadar atau tempat yang di situ dimulai melakukan apa? Ibadah haji. Jadi ini disebut dengan miqat. Jadi sini penjelasan tentang waktu-waktu salat. Ya, Syaukani di sini rahimahullahu taala berkata, "Awwalu waqti adh-dhuhri az-zawal wa akhiruhu maqsiru dhilli syai'i mithlahu siwa fai'i az-zawal wa huwa awwal waqti al-'ashri wa akhiruhu ma damat asy-syamsu baydha'a naqiyya wa awwal waqti al-maghribi ghurubu asy-syams wa akhiruhu dhahabu asy-syafaq al-ahmar wa huwa awwal al-'isha'i wa akhiruhu nisfu al-laili wa awwal waqti al-fajri idza syaqqa al-fajr wa akhiruhu thulu'u asy-syamsi." ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا أو أدرك ركعة فقد أدركها والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز والمتيمم وناقص الصلاة والطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب.
Ini uraian Imam Syaukani dalam bab waktu-waktu sholat. Ada 10 pembahasan yang kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama tentang batasan waktu duhur. Ya, sebelum saya memulai pembahasan yang pertama, perlu diketahui bahwa sholat itu ada waktu-waktunya. Sholat 5 waktu itu ada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina apa? Kitaban mauquta." Sungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah sebuah kitab, ketentuan yang telah dijelaskan waktunya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci waktu-waktu salat dengan rincian yang sangat apa? Sangat detail. Iya. Dan tentang waktu salat ini, karena pentingnya waktu-waktu salat ini, Jibril turun khusus. Ya, kemudian mengimami, menjadi imam, Jibril menjadi imam. Rasulullah berdiri di belakangnya dan para sahabat berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengimami manusia 2 hari. Ya, berturut-turut jadi 10 waktu salat. Hari yang pertama Jibril salat di awal waktu. Hari yang kedua Jibril salat di akhir waktu. Kemudian setelah itu Jibril berkata, "Salat antara 2 waktu ini." Ya, jelas ya? Ini perhatikan ya, saking pentingnya waktu salat sehingga Jibril turun mengajarkan secara langsung dengan perbuatan waktu sholat itu. Dan Nabi menjelaskan dengan secara lisannya tentang waktu sholat. Dan ini adalah hadis yang paling sahih sudah di pembahasan tentang waktu sholat dan paling didahulukan. Ya, kalau misalnya di dalam pembahasan waktu sholat ada yang apa namanya bertentangan riwayatnya, maka asalnya ini yang didahulukan hadisnya yang saya akan bacakan ini. Itulah hadis Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari sabda Nabi ya, bukan dari perbuatan. Ya, didahulukan sabda Nabi daripada apa? Perbuatannya. Sebab perbuatan itu kadang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau sabda ini sudah hal yang jelas tuntunan. Karena itu ia didahulukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu dhuhri idza zalat asy-syams." Ya, waktu dhuhur ketika matahari tergelincir. Wakana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril 'ashr. Nah, adalah bayangan seorang lelaki sama dengan panjangnya, sama dengan tingginya sepanjang belum masuk waktu asar. Wa waqtul 'ashri ma lam tasfarru asy-syams, ma lam tasfarru asy-syams. Dan waktu asar sepanjang matahari belum menguning. Ya. Wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq. Dan waktu salat maghrib sepanjang syafaq, ya, cahaya senja belum hilang. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Da waktu salat isya sampai 1/2 malam pertengahan. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Da waktu salat subuh dari terbitnya fajar sepanjang matahari belum terbit. Ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang paling sahih dalam masalah apa? Waktu-waktu salat. Rinciannya diterangkan di sini oleh Imam Syaukani. Ya, kata beliau pertama batasan, ya kita jelaskan ya, pembahasan pertama batasan waktu zuhur. Kata Syaukani rahimahullah, awal waktu zuhri az-zawal. Awal waktu zuhur adalah apa? Az-zawal, ketika matahari apa? Tergelincir. Ya. Apa itu matahari tergelincir? Ya. Seorang kalau misalnya pasang apa namanya? Tongkat. Ya, pasang tongkat ya. Begitu matahari terbit, ya. Maka matahari terbit dari arah timur. Maka bayangan tongkat ini di arah barat ini sangat panjang sekali, ya kan? Lebih panjang dari tongkatnya beberapa lipat, beberapa kali. Matahari semakin naik, maka tongkat bayangan tongkat ini akan semakin apa? Semakin pendek. Terus bayangan matahari semakin naik, bayangan tongkat semakin pendek. Ketika matahari berada di tengah-tengah, maka bayangan tongkat ini apa? Hilang sudah. Bayangan tongkat hilang. Ah. Bayangan setelah matahari tergelincir, bayangan yang paling pertama muncul setelah itu ditongkat, itulah matahari apa? Matahari tergelincir. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari. Itu az-zawal. Itu awal waktu duhur. Ya. Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mitlahu. Ya. Adapun akhirnya, ya, tatkala bayangan sesuatu sama dengannya. Itulah di dalam hadis Nabi, wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril 'ashr. Ya. Sampai bayangan seorang lelaki sama dengan tingginya sepanjang belum masuk waktu asar. Ya. Siwa fai az-zawal, selain dari apa namanya? Bayangan yang muncul ketika zawal.
Ya. Bayangan yang muncul ketiga zawal. Ini diberikan tambahan di sini. Fai az-zawal. Jadi fai az-zawal ini maksudnya begini. Ini diterangkan di dalam hadis Jibril ya, dalilnya hadis tentang Jibril menjadi imam. Ya. Dikatakan di situ ya ketika matahari terbenam wa kanat qadra syiraq. Dan waktu itu cahayanya seperti syiraq. Syiraq itu salah satu terompah. Ya. Jadi panjang bayangan ketika zawal langsung seperti apa? Seperti panjang terompah. Ya, seperti mungkin sekitar satu jengkal atau lebih dari itu. Jelas ya? Ya. Jadi begini, di garis khatulistiwa itu berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda garis khatulistiwa. Ketika matahari terbit, kita pasang tongkat misalnya, matahari terbit, terus bayangan ini tadinya panjang semakin pendek, matahari semakin naik, berada di pertengahan. Bayangannya hilang. Ya, di sebagian tempat ketika matahari tergelincir, bayangan yang muncul itu langsung sejengkal kadang. Lama dia hilang bayangan, tiba-tiba muncul langsung sejengkal. Di sebagian tempat. Jelas ya? Maka bayangan yang muncul langsung sejengkal ini itu tidak dihitung. Inilah yang disebut oleh Syaukani siwa apa? Fai az-zawal. Ya, siwa fai az-zawal. Jadi kalau ingin diukur akhir waktu asar, ya pertama dilihat dulu tongkatnya. Kalau tongkatnya 1 meter misalnya. Anggaplah tongkatnya berapa? 1 meter tongkatnya. Ya. Ketika matahari terbit, ya, apa ketika matahari tergelincir tiba-tiba muncul bayangan 10 cm. Tiba-tiba muncul bayangan berapa? 10 cm. Maka akhir waktu duhur, akhirnya kapan? Ketika bayangan tongkat ini sudah berapa? 1 meter atau 1 meter 10 cm? Ya, harus 1 meter 10 cm. Jadi 1 meternya selain dari 10 cm. Jadi kita harus hitung berapa? 1 meter berapa? 10 cm. Jelas sampai sini? Ini yang dimaksud oleh Imam Syaukani. Jelas ya? Dan disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini banyak disebut dalam sebagian buku fikih. Ada sebagian tempat ketika matahari matahari tergelincir, bayangan yang muncul langsung setinggi benda itu. Coba bayangkan. Langsung setinggi benda itu. Iya. Jadi kalau tingginya 1 meter, tiba-tiba bayangan muncul langsung 1 meter. Iya. Jadi kalau langsung 1 meter nggak dihitung. Ya tunggu. Bayangannya menjadi 2 meter baru masuk apa waktu? Hah? Waktu asar. Jelas sampai sini ya? Iya, baik. Kemudian kata beliau. Iya. Itu awal waktu duhur dan akhir waktu asar. Awal waktu duhur dan akhir waktu duhur sekaligus awal waktu asar. Karena itu Imam Syaukani berkata, ini pembahasan yang kedua, batasan waktu asar. Kata Imam Syaukani, wa awal waktu al-asri wa huwa awal waktu al-asri. Dan itu adalah awal waktu apa? Asar. Jadi akhir waktu duhur itulah awal waktu apa? Waktu asar. Kalau begitu tidak ada apa jangka waktu antara apa? Tidak ada perbedaan atau jeda waktu antara duhur dan asar, langsung bersambung. Iya, langsung bersambung. Nah, itu adalah awal waktu asar. Baik. Sekarang itu awal waktu asar. Sampai mana akhirnya? Kata beliau, wa akhiruhu ma damatis syamsu baydha'a naqiyah. Dan akhir waktu asar itu sepanjang matahari masih apa? Putih bersih. Iya. Akhirnya sepanjang matahari masih apa? Putih bersih. Iya. Maksud dari Imam Syaukani di sini ini menjelaskan hadis Abdullah bin Amr, sebab dikatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, "Wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syams." Waktu asar itu sepanjang matahari belum apa? Belum menguning. Ya. Dimaklumi ya matahari di waktu asar ketika terbit, setelah asar masih terik matahari, masih putih. Tapi begitu sudah dekat untuk terbenam, mulai dia apa? Menguning. Ya. Mulai dia menguning. Nah, begitu dia menguning itu adalah akhir waktu apa? Akhir waktu asar. Akhir waktu asar. Nah, nanti kata Imam Syaukani memakai kalimat di dalam hadis itu lebih jelas saya kira ya. Kalau dia katakan akhirnya sepanjang matahari belum menguning, nah itu insyaallah akan semakin apa? Semakin terang. Ya. Jelas maksud beliau adalah itu. Baik, itu adalah akhir waktu apa? Waktu asar. Ya. Baik, dari matahari menguning sampai matahari terbenam, apa tidak boleh sholat asar di situ? Hah? Jawabannya apa? Ya, jawabannya boleh saja sholat asar, tapi itu bukan lagi waktu apa? Waktu pilihan, bukan lagi waktu yang
seorang hamba itu diberi pilihan untuk melakukan sholat di situ. Ya, kalau dia sholat di situ, itu di waktu darurat namanya. Sudah sholat di waktu apa? Waktu darurat. Kalau dia sholat di waktu situ, di waktu matahari menguning, dia sholat di situ tanpa ada udur, ini adalah orang yang sudah berdosa. Sudah apa? Sudah berdosa. Dan dia sholat seperti sholatnya kaum munafikin. Ya, karena kaum munafikin di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka ini sengaja, ya, dalam hadits Anas bin Malik dan selainnya, riwayat Bukhari dan Muslim, kaum munafikin ini mereka sengaja, ya, tunggu matahari dekat, ya, terbenam, ya, maka mereka tunggu ketika matahari sudah berada di atas dua tanduk syaitan, maksudnya sudah hampir terbenam, ya, barulah mereka dikatakan dalam hadits panaqara arba'an la yadhkurullaha illa qalilan, ia pun apa mematuk 4 kali, ya. Jadi disebut seperti ayam mematuk karena cepatnya dia salat, ya. Tidak ingat kepada Allah kecuali apa? Kecuali sedikit. Itu salat kaum munafikin. Jelas ya? Nah, jadi asalnya ini saya berikan asal kaidah. Jadi asal kaidah antara sebuah salat ke salat berikutnya itu tidak ada perbedaan waktu. Apa tidak ada pemisah? Tidak ada jeda waktu, semuanya bersambung. Ya. Semuanya bersambung. Ya, berdasarkan hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengisyaratkan tentang hal ini. Nah, mengisyaratkan tentang hal itu bahwa waktu salat itu tidak berpisah dengan waktu salat berikutnya. Asalnya duhur, ya. Duhur itu waktu salatnya akhirnya sampai waktu asar. Asar akhirnya sampai waktu maghrib. Awal waktu maghrib. Maghrib akhirnya sampai isya. Isya akhirnya sampai waktu apa? Waktu subuh. Dan subuh akhirnya sampai mana? Hah? Sampai duhur? Ini yang diperkecualikan. Khusus untuk apa? Untuk subuh. Subuh itu sampai matahari terbit saja. Ya, sudah terbit itu akhir. Jangan dikatakan sampai duhur. Oh, asyik dia bisa sholat. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini asal. Ingin di sini saya terangkan beberapa hukum di sini. Karena penting. Ini berkaitan dengan orang yang punya udur. Ya, berkaitan dengan orang yang punya udur. Nah, Imam Syukani tidak menyinggung, tapi saya singgung. Karena ini masalah terlalu banyak dihadapi dan dialami. Ya. Jadi demikian tadi keadaannya. Ya, kalau dia terlambat sholat, matahari sudah menguning baru dia sholat, ini dia sudah apa? Sudah berdosa, tapi sholatnya syah. Nah, di sini kita katakan tadi, dia namanya waktu darurat. Waktu apa? Darurat. Ya. Waktu duhur ada waktu daruratnya. Waktu pilihannya itu tadi yang kita terangkan. Dari tergelincirnya matahari sampai waktu apa? Asar, ketika bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Itu akhirnya. Ini waktu pilihan. Ada waktu daruratnya. Waktu daruratnya sampai matahari apa? Terbenam. Ya, jelas ya? Sampai matahari terbenam. Demikian pula maghrib, isya. Ya, isya batasan terakhirnya akan kita terangkan 1/2 malam. Batasan terakhir. Tapi kalau ada yang lupa, kalau misalnya ada yang masuk ke waktu daruratnya sampai subuh. Sampai apa? Sampai subuh. Dan ini banyak fungsinya. Khususnya untuk perempuan yang haid. Ada perempuan yang haid, dia suci, matahari sudah menguning. Ya. Dia sholat asar? Jawabannya iya, sholat asar. Dia sholat duhur? Hah? Saya katakan tadi waktu daruratnya duhur sampai kapan? Masih sampai maghrib. Jadi lihat. Dia matahari menguning, dia lihat waktunya. Kalau waktu memungkinkan dia untuk melakukan dua sholat sekaligus duhur dan asar, maka dia harus menjama dua sholat di situ. Duhur dan apa? Asar. Sebab masih ada waktu. Jelas ya? Demikian pula isya. Kalau dia suci misalnya di jam 2 malam, oh masih banyak waktu untuk apa? Lakukan sholat. Maka dia harus wajib untuk sholat dua waktu sekaligus. Ya. Demikian pula anak kecil yang baru balik. Ya. Ada anak kecil tidur sore, bangun dia junub. Ya, dia sudah apa? Balik. Maka dia juga wajib melakukan dua waktu kalau waktunya masih luas. Tapi kalau waktu yang tersisa hanya sebatas apa? Satu waktu sholat, maka satu waktu sholat saja yang dilakukan, yaitu waktu asar saja. Kalau di isya waktu isya saja. Jelas ya? Nah, ini hukum perlu untuk diketahui. Ya. Nah, dan ini berfungsi di banyak keadaan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pembahasan yang ketiga, batasan waktu maghrib. Kata beliau, awal waktu maghribi ghurub syams, wa akhiruhu dhihab syafaqil ahmar. Dan awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Ini awalnya ya.
awal waktu maghrib, terbenam matahari. Yang dimaksud dengan terbenam matahari adalah terbenam apa? Lingkaran matahari yang terbenam. Ya, wa akhiruhu dihabu asyafaqil ahmar. Dan akhirnya adalah hilangnya syafaq merah. Jadi syafaq yang diinginkan adalah syafaq warna apa? Merah. Cahaya senja itu ada dua, ada senja warna merah, ada warna apa? Warna putih. Ya, antum lihat aja senja kalau sore hari setelah matahari terbenam, merah, cahaya senja kelihatan. Merah hilang, masih ada cahaya putih sedikit. Setelah itu baru gelap. Jelas ya? Jadi putih itu terakhir. Akhirnya di mana? Ketika selesai merah atau ketika selesai putih? Asyukani diterangkan di sini bahwa yang diinginkan adalah apa? Yang merah. Itu yang diinginkan dari sisi bahasa. Itu pula yang diinginkan. Itu yang diinginkan dari sisi penggunaan kebanyakan orang-orang Arab, dan itu yang digunakan oleh para sahabat. Dan ada sebagian hadis yang menafsirkan bahwa syafaq yang diinginkan adalah senja yang merah. Jelas ya? Senja yang merah itu yang diinginkan. Maka itu adalah akhir waktu maghrib dan awal waktu isya. Ya, ini pembahasan yang keempat sudah. Awal waktu isya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa waktu maghrib ini punya dua waktu. Ada awalnya, ada akhirnya. Ya, ini bantahan untuk sebagian orang-orang Syafi'iyah yang mengatakan bahwa maghrib itu punya satu waktu saja. Ya, karena itu bagi mereka, ya maghrib awalnya cuman awal waktu. Ini mungkin yang menyebabkan sebagian di Indonesia ini punya fikih kalau maghrib habis adzan langsung qomat. Sebab mereka menganggap cuma apa? Cuma satu waktu. Dan ini sebenarnya keliru juga di dalam memahami madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang mengatakan bahwa maghrib cuma punya satu waktu. Tapi bukan artinya tidak ada sholat sunnah. Ya. Ahli fikih, orang-orang Syafi'i berkata, satu waktu ini untuk melakukan wudu, sholat sunnah, dan melakukan sholat wajib. Itu mereka katakan. Jelas ya? Jadi ada juga sholat sunnahnya. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, ya wa akhiruhu nisful lail. Itu awal waktu isya dan akhirnya adalah pertengahan malam. Ya, dalilnya itu tadi hadis Abdullah bin Amr bin As, sepertiga malam atau seperdua malam. Ya, ini saya katakan patokan ya, ada yang mengatakan sepertiga sebagian riwayat, ya. Dan sepertiga ini ya, bukan patokan dalam hal ini sebab riwayat yang lebih tegas ini hadis Abdullah bin Amr bin As seperdua. Ya. Dia ada tambahan waktu sekaligus ada apa? Dia dari ucapan Nabi, maka ini lebih didahulukan. Ya. Jadi cara mengukur seperdua malam, caranya mudah insyaAllah. Kalau misalnya matahari terbenam jam 6 sore. Kemudian cahaya fajar terbit jam berapa? Misalnya jam 4 subuh. Maka malam itu semuanya ada berapa jam? Hah? Matahari terbenam jam 6 sore. Ya. Fajar terbit jam 4 subuh. Berarti malam berapa jam semuanya? 10 jam. Kalau 10 jam pertengahannya di mana? Ya, jam 11 nanti. 5 jam yaitu 5 jam tambah 6 berarti jam 11. Jadi itu pertengahan malam. Jelas ya? Demikian cara menghitung pertengahan malam ya. Pertengahan malam sepertiga malam ya. Apa 2/3 malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir, cara menghitungnya seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu kata beliau, awal waktu fajr idza syaqqa al-fajr. Dan awal waktu fajar adalah apabila fajar itu apa pecah sudah kelihatan. Nah, fajar yang diinginkan di sini adalah fajar apa? Fajar shadiq. Fajar shadiq. Jadi fajar ada dua macam, ada fajar shadiq, ada fajar apa? Ada fajar kadhib. Fajar shadiq berbeda dengan fajar kadhib. Ya. Perbedaannya ada dari beberapa sisi. Nah, yang pertama dari sisi tempat terbitnya. Ya, kalau fajar shadiq dia terbit dari ufuk. Ya, kalau fajar kadhib dia terbitnya bukan dari ufuk tapi agak naik ke pertengahan langit sedikit. Ya, jelas ya? Kemudian yang kedua dari sisi bentuknya. Ya. Kalau fajar kadhib ya dia cahayanya terang tapi tidak seterang cahaya apa? Cahaya fajar shadiq dan dia agak mirip dengan ekor serigala. Ya, ketiga nampak. Ya, berbeda dengan fajar shadiq. Ya, sangat terang sekali dan dia apa namanya? Nampak sekali di ufuk, melintang. Ya. Baik. Perbedaan dari sisi yang ketiga, ya. Kalau fajar shadiq begitu dia muncul,
ya, maka setelahnya pasti akan sangat terang, terang kemudian sangat terang, ya akan bertambah terang. Itu kalau fajar apa? Kadhib. Kalau fajar kadhib, begitu dia muncul, setelah itu menjadi gelap kembali. Ya. Namanya saja kadhib. Ya. Karena fajar dusta, disebut fajar dusta. Ya muncul, langsung hilang. Orang sangka dia fajar, ternyata, ya, cuman, apa namanya, ya muncul kemudian hilang. Karena itu disebut sebagai fajar apa? Fajar kadhib. Jelas ya? Itu perbedaan-perbedaan antara fajar kadhib dan fajar apa? Fajar sadiq. Yang dipakai di dalam waktu salat subuh adalah fajar apa? Fajar sadiq. Ini dipakai di waktu subuh. Jadi waktu subuh ketika fajar sadiq ini muncul, maka itulah awal waktu salat fajar. Salat subuh. Wa akhiruhu tuluh syams. Dan akhirnya adalah ketika matahari apa? Ketika matahari terbit. Akhirnya ketika matahari terbit. Baik. Ya, selesai sudah di sini pembahasan tentang waktu-waktu salat. Baik, kita cukupkan dulu di sini ya. Ini sudah 5 pembahasan. 5 pembahasan lainnya insyaallah kita lengkapi nanti. Mungkin kita mulai jam 9 nanti ya. Ya, kalau antum enggak terlambat, kita mulai jam 9. Kalau antum terlambat ya. Akan mulainya jam 9.30. Tapi diusahakan kita mulai jam 9 insyaallah taala. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.